Recording in progress. Selamat datang di Indonesia Makin Cepat Digital. Langsung dari 34 provinsi. 514 kabupaten kota. Digital. Indonesia Makin Cepat Digital. Assalamualaikum Pak Bambang. Program literasi digital nasional hari ini. Mansurdin, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Salam literasi, Indonesia makin cakap digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta yang sudah bergabung dengan webinar kita pada pagi hari ini, khususnya peserta dari Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan tentunya peserta yang berasal dari seluruh penjuru Indonesia. Senang sekali rasanya saya dapat berjumpa dengan teman-teman semuanya di acara kebanggaan kita bersama, yaitu webinar Literasi Digital tahun 2021. Sebelumnya izinkan untuk memperkenalkan diri, saya Azura Intan Wahyudi selaku pembawa acara sekaligus moderator yang pastinya akan menemani teman-teman semua di sesi webinar pada pagi hari ini. Alhamdulillah, dan mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberikan kesempatan nih teman-teman untuk berkumpul bersama di sini. Kita bisa mendapatkan informasi baru, pengetahuan baru mengenai literasi digital meskipun dalam keadaan daring dan di tengah-tengah suasana pandemi. Saya juga selalu mengingatkan kepada teman-teman untuk senantiasa menerapkan protokol kesehatan, yaitu dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Serta jangan lupa juga untuk menghindari kerumunan dan meminimalisir mobilitas kita ya teman-teman. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, ngomongin tentang pandemi nih, pastinya kita di saat ini harus selalu beradaptasi dan harus selalu berinovasi ya untuk menjalankan kegiatan kita sehari-hari. Salah satunya yaitu untuk sistem belajar mengajar, di mana kita saat ini banyak yang sudah menerapkan pembelajaran secara online. Nah, topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini pastinya relevan sekali nih teman-teman, yaitu mengenai meningkatkan kualitas belajar dari rumah di era pandemi. Sebelumnya izinkan saya juga untuk menyapa keynote speech kita pada pagi hari ini dan keempat narasumber kita yang pastinya keren-keren banget. Selamat pagi untuk Bapak Samuel Apangerapan. Selamat pagi untuk Ibu Nida Nidiana. Selamat pagi kepada Ibu Azizah Desderivanti MIKOM. Selamat pagi juga untuk Bapak Dr. Bambang Sulistio MPD. Dan selamat pagi Bapak Ansyardin SPD. Dan pastinya saya ucapkan salam semangat dan salam sehat kepada seluruh peserta yang sudah hadir. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita buka kegiatan kita dengan membaca doa. Doa hening menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, dipersilahkan. Baik, berdoa tidak pernah usai. Selanjutnya, untuk memupuk rasa nasionalisme kita dan untuk menumbuhkan cinta kita terhadap bangsa Indonesia, mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya.
Baik, terima kasih teman-teman atas partisipasinya dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya kita akan mendengarkan nih kata sambutan dari keynote speech kita pada pagi hari ini, yaitu Bapak Samuel Apangerapan selaku Dirjen Aptika Kementerian Kominfo. Kepada Bapak Samuel, dipersilahkan. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, di suci kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Sajak Kreasi di bawah rangka program Literasi Digital. Bagaimana yang kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan kesatuan perkembangan teknologi telah mengubah secara ketat aktivitas dan kerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital, di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalam langkah. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional mengacu pada perangkat literasi digital yang diusung. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1-4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kemudian Kominfo bersama Sajak Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, yang salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Sajak Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat kita sampaikan. Tetap semangat dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih Bapak Samuel atas kata sambutannya sekaligus pembuka acara kita pada pagi hari ini.
Nah, teman-teman semua, tadi kan Bapak Samuel sudah menyampaikan nih pembukaan. Dan tadi pembukaannya disampaikan dengan sangat semangat ya. Nah, saya harap semangat dari Bapak Samuel ini bisa menular ke teman-teman semuanya, sehingga teman-teman masih bisa semangat dari awal webinar ini dimulai hingga nanti kita selesai. Dan pastinya kegiatan ini tidak mungkin dapat diselenggarakan tanpa diwadahi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemenkominfo Republik Indonesia. Tadi saya sudah menyapa keempat narasumber, lalu tadi kita juga sudah mendengarkan kata sambutan dari Bapak Samuel. Sepertinya tidak lengkap nih kalau kita tidak sedikit berbincang terlebih dahulu dan tidak berkenalan dengan key opinion leader kita di pagi hari ini. Yaitu ada Kak Sira Safira, selaku news presenter, jurnalis TV One, moderator, dan MC. Selamat pagi, Kak Sira. Selamat pagi, Mbak, dan seluruh narasumber, dan juga para peserta. Selamat pagi, salam sehat. Salam sehat, Kak Sira. Wah, dari suaranya semangat banget nih, Kak. Harus, semangat itu harus setiap pagi. Kita ketika memulai hari itu harus semangat. Penting banget semangat itu sih. Betul, setuju banget. Karena kalau kita nggak semangat, kita bisa menjalani harinya tidak terlalu, ini ya Kak, nggak terlalu sepenuh hati gitu ya Kak. Betul, jadinya malah justru berat kan. Kita mengawali hari dengan semangat, harus happy. Jadi kita juga ngejalanin hari-harinya justru jadi lebih mudah gitu ya. Siap Kak Sira. Ini kalau boleh tahu Kak Sira posisinya sedang di mana nih Kak? Baru banget sampai kantor, Mbak. Aku kan tetap media, tetap harus ya, nggak bisa kerja dari rumah gitu. Jadi ya udah, kita tetap patuhi protokol kesehatan, kita jaga diri sebaik-baik mungkin. Pokoknya imun dijaga, protokol kesehatan dijaga gitu. Dan kita tentunya tetap harus memberikan yang terbaik untuk pemirsa gitu. Mantap banget nih Kak Sira. Nah Kak, kan ada pepatah ya yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah boleh dong nih Kak Sira memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada teman-teman yang sudah hadir di sesi pagi hari ini. Iya, salam hormat untuk para narasumber, kemudian untuk teman-teman yang sudah siap mendengarkan webinar pada pagi hari ini. Kita sama-sama belajar ya, saya juga mau mendengarkan karena sekarang kan eranya era pandemi ya, jadi apapun yang kita lakukan itu kebanyakan di rumah gitu. Kecuali kalau memang dari sektor esensial dan juga kritikal yang mengharuskan untuk kerja di kantor. Kemudian untuk para pelajar juga kan mau tidak mau harus terbiasa dengan belajar melalui media online gitu, media daring ya. Nah, di pagi hari ini kita kan juga akan mendengarkan itu ya, soal bagaimana sih belajar dari rumah di saat pandemi seperti ini gitu. Saya kebetulan kerja di media, di TV One sebagai presenter di Kabar Petang jam 4 sampai jam 5:30 sore. Kalau ada yang butuh informasi boleh ditonton Kabar Petangnya gitu. Nah, untuk saat ini sih memang dunia media itu kan tidak lepas juga dengan daring juga ya, dengan online gitu. Jadi saya sih selalu senang banget dengan webinar ini gitu, karena literasinya juga kan kita menambahkan, kemudian wawasan juga bertambah. Nah, untuk adik-adik tetap semangat walaupun belajar di rumah, tapi percayalah walaupun misalnya kita merasa jauh sama teman-teman, tapi bisa juga tetap deket kok dengan adanya komunikasi di online ini. Betul sekali Kak Sira, dengan adanya kemajuan teknologi kita bisa mendekatkan yang jauh juga ya Kak, jadinya tidak terhalang nih. Seperti saat ini, mungkin Kak Sira sedang di Jakarta, saya di Jakarta, tapi bisa bertemu teman-teman dari Ogan Komering Ulu, betul ya Kak? Betul, betul banget. Jadi kenalan ya Mbak ya, walaupun jauh, tapi kita juga merasa dekat dan bisa berkenalan. Siap Kak Sira, mungkin nanti kita bisa berbincang lebih lanjut dan cerita-cerita juga nih ya Kak, setelah sesi pemaparan materi. Oke, aku siap mendengarkan untuk semua narasumbernya, semangat dan siap memaparkan, kita siap dengerin. Terima kasih. Sama-sama Kak Sira, semoga tetap semangat nih untuk Kak Sira menjalani hari. Nah, amin. Saya, baik Kak. Nah, coba nih, saya mau menyapa juga teman-teman dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Boleh dong kameranya diaktifkan. Mana nih wajah-wajah semangatnya? Wah, nih saya sudah ada melihat beberapa yang sudah mengaktifkan kameranya. Halo semuanya, selamat pagi.
Salam sehat dan semangat selalu ya. Wah, ini banyak sekali nih teman-teman, antusiasmenya luar biasa. Saya rasa tadi semangat dari Kak Sira, lalu semangat dari Kak Samuel, sepertinya sudah menular nih ke teman-teman ya. Baik, nah saya juga ingin membacakan nih terkait tata tertib yang harus dipatuhi oleh teman-teman semuanya. Yaitu yang pertama, teman-teman dipersilahkan untuk merename nama Zoom-nya dengan format nama underscore asal instansi atau nama underscore asal daerah. Lalu teman-teman juga diwajibkan untuk selalu mengaktifkan videonya dan menonaktifkan mikrofonnya ya teman-teman. Dan untuk nanti, apabila teman-teman memiliki pertanyaan yang akan ditujukan kepada narasumber, pertanyaannya bisa langsung dituliskan di kolom chat dengan format nama, nomor telepon, IMEI yang digunakan, narasumber yang dituju, serta pertanyaannya apa. Karena nanti akan ada 10 pemenang yang akan mendapatkan IMEI sebesar Rp100.000. Eits, tapi jangan lupa, untuk nomor telepon yang dicantumkan sudah harus terintegrasi dengan IMEI seperti OVO, GoPay, atau Link aja. Jadi ada 3 ya teman-teman yang bisa digunakan, yaitu OVO, GoPay, atau Link aja. Dan untuk kegiatan ini akan direkam dan nanti rekamannya akan disimpan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Dan teman-teman juga bisa menginstal aplikasi Siberkreasi dan jangan lupa juga untuk mengikuti media sosial Siberkreasi baik di Instagram maupun Facebook. Wah, sepertinya sudah siap nih ya teman-teman untuk mendengarkan materi pada pagi hari ini yang pastinya akan insightful dan informatif sekali nih. Jadi kita bisa langsung masuk nih untuk ke pemaparan materi. Baik, kita untuk pemaparan materi yang pertama, di sini kita akan membahas mengenai kecakapan digital atau digital skills yang akan disampaikan oleh Ibu Nida Nidiana selaku Higher Primary Academic Coordinator Sekolah Madania. Baik, selamat pagi Ibu Nida. Selamat pagi Kak Edwina. Baik, selamat pagi Ibu. Sudah semangat nih ya Ibu sepertinya nih. Wah, zaman kita latarnya sudah menuju untuk Hari Kemerdekaan Indonesia ya Ibu. Iya ya, merah putih nih. Betul sekali Ibu. Bagaimana hari ini? Sehat Ibu? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih. Baik Ibu Nida, kayaknya sudah siap nih untuk memaparkan materi pembuka pada pagi hari ini. Baik, nanti untuk materinya dapat disampaikan dalam waktu 20 menit dan izinkan saya untuk mengingatkan di 5 menit terakhir ya Ibu. Baik, siap. Baik, kepada Ibu Nida dipersilahkan. Oke, selamat pagi para peserta pada pagi hari ini. Recording stopped. Salam kenal, salam hormat kepada para narasumber. Nanti yang sesudah saya ada Ibu Aziza, ada Bapak Bambang dan Bapak Ansyordin ya. Selamat pagi. Recording in progress. Para peserta dari Kabupaten Ogan Komering Ulu, saya lihat di sini sudah ada juga rekan-rekan sejawat dari guru dan dari dosen dan adik-adik mahasiswa. Pagi ini saya ingin berbagi mengenai best practice atau hal-hal yang sudah saya lakukan sebagai praktisi pendidikan di Sekolah Madania dalam ranah digital skill. Baik, saya share screen dulu. Oke, sebentar. Ya, kecakapan digital meningkatkan kualitas belajar dari rumah di era pandemi. Jadi selama pandemi, meskipun kita belajar online, kualitas belajar kita tetap harus baik. Saya perkenalkan adalah Wakil Kepala Sekolah di bidang kurikulum di Sekolah Madania dan sudah bekerja di dunia pendidikan sejak 2001. Ini annotate-nya nyala ya. Sudah ada yang berkreasi ini di layar saya. Oke, saya bisa dikontak di Instagram Nidiana Nida. Baik, sebelum saya masuk ke materi, saya ingin mengingatkan kembali mengenai paparan teknologi ya terhadap generasi, karena ini ada hubungannya nanti dengan kecakapan digital. Kita lihat gambar paling kiri untuk angkatan baby boomers yang lahir di bawah tahun 1965, kakek nenek kita ya, yang mereka memang baru
terpapar dunia digital itu sudah di usia yang lanjut. Jadi memang tidak semua bisa ikut apa namanya berpartisipasi. Maksudnya tidak semua bisa mudah untuk mengikuti perkembangan dunia digital. Kemudian untuk yang generasi X, yaitu di sekitaran usia 45-56 ya, ini adalah generasi sandwich di mana ketika digitalisasi atau teknologi berkembang itu sudah dewasa. Nah, sehingga jauh lebih mudah untuk beradaptasi ya dengan dunia yang serba wireless saat ini. Untuk generasi Y, yaitu di usia rentang 26 sampai 45 atau 46 tahun, nah ini sudah nyaris tidak bisa lepas dari gawai ya, karena dari kecil sudah terpapar teknologi. Sehingga semua pekerjaan dilakukan secara digital, bertukar pesan, bekerja, online dating, dan lain-lain, sampai perbankan, jualan, belanja, gitu ya, itu semua sudah melalui gadget. Mohon maaf, suara saya barusan mati ya? Iya, Ibu. Namun saat ini sudah bisa terdengar kembali. Oke, baik. Nah. Oke, saya lanjut. Tadi saya menjelaskan generasi Y, yaitu generasi yang saat ini berusia di rentang 26 sampai 45 tahun, yang memang sejak kecil sudah terpapar teknologi dan apa namanya hampir setiap kegiatannya tidak lepas dari gawai. Nah, lanjut kepada generasi Z yang usianya sekitar 12 sampai 25 ya, yang sekarang berarti memang pelajar yang aktif belajar dari SD, SMP, SMA sampai kuliah. Dan ini sejak lahir sepertinya ya sudah terpapar teknologi, apalagi generasi alpha dan beta. Nah, apa hubungannya dengan kecakapan digital? Hubungannya dengan kecakapan digital berarti terkait dengan alat-alat digital yang memang kita gunakan. Jadi para generasi yang tadi saya sampaikan itu tentu saja mengenal banyak alat-alat digital ya. Nah, dan tentu saja bervariasi, mulai dari iPod, dari smartphone, PC, laptop, kamera. Nah, ini bervariasi jenisnya, bervariasi mereknya. Kita lihat dari merek laptop yang paling kanan atas ini ada yang sistem operasinya. Ada yang sistem operasinya menggunakan Microsoft, ada yang menggunakan Macintosh ya. Kemudian juga jam digital. Baik, ada jam digital, ada kamera digital. Nah, ini juga kalau kita tidak punya skill untuk mengoperasikannya, nah bingung nanti ya. Sehingga kecakapan digital ini memang sangat diperlukan. Ketika kita dapat gadget Apple, wah ini OS-nya Macintosh nih, pengoperasiannya bagaimana gitu ya. Seperti itu. Sehingga ketika kita punya kecakapan digital untuk mengoperasikan banyak alat, itu akan memudahkan kita bekerja. Nah, untuk kecakapan digital yang ada hubungannya dengan pembelajaran jarak jauh seperti saya yang mengajar di sekolah, ini menjadi hal yang sangat urgen untuk dikuasai oleh guru dan tentu saja oleh anak-anak ya, oleh murid. Muridnya bisa murid sekolah dari TK, SD sampai ke mahasiswa. Nah, di antara guru dan murid ini ada gawai, gitu ya, dan gawai ini bervariasi. Sehingga Oke, mohon maaf, boleh di-mute dulu ya. Sehingga ini memang menjadi tantangan ya untuk kita semua, bagaimana caranya supaya kita tetap bisa beradaptasi di dunia digital. Bayangkan adik-adik kecil yang paling kanan ini ya, yang misalnya membaca saja masih harus dibantu. Bagaimana caranya berkomunikasi dengan guru? Kita mesti
apa namanya ikut ngajarin gitu, bisa bisa mereka tetap berkomunikasi, bisa jadi dengan mengirimkan voice note gitu ya dengan gurunya kalau misalnya masih belum bisa menulis dan membaca untuk anak-anak TK ataupun anak kelas 1. Oke. Nah, lanjut kepada dasar kecakapan digital untuk guru dan murid. Ini sharing saya yang saya lakukan di sekolah ya dalam menunjang pembelajaran. Mudah-mudahan bisa menginspirasi adik-adik mahasiswa dan juga Bapak dan Ibu guru semua yang ada di sini. Yang pertama, yaitu kita mesti cakap mengoptimalkan gawai yang kita miliki. Jadi kita tahu persis kapasitas gawai yang kita miliki. Kenali keunggulannya. Kemudian kenali bagaimana merawatnya ya. Karena kalau kita kenal, maka itu bisa jadi alat bantu ya. Sungguh sangat berguna untuk kita. Jadi ketika kita tahu kapasitas gawai kita jadi tahu tentu saja untuk memaksimalkan misalnya kalau hanya beberapa giga berarti gambar-gambar harus kita optimalkan di cloud gitu ya atau di drive, bagaimana suaranya terdengar jelas atau tidak, bagaimana kameranya gitu ya beroperasi baik atau tidak. Kemudian aplikasi-aplikasi yang kompatibel pada gawai kita untuk menunjang pembelajaran jarak jauh. Jadi baiknya si alat digital yang kita miliki itu harus bisa ada untuk Zoom-nya, gitu, bisa install Zoom, bisa install Gmeet, WhatsApp, Telegram, lain dan aplikasi lainnya untuk membuat materi ajar atau mengumpulkan ya tugas kepada guru atau dosen kita. Oke. Nah, yang berikutnya adalah kita mesti cakap dalam menggunakan platform kelas online. Kalau sekolah saya memiliki learning management system sendiri, sehingga di sini dituntut guru-gurunya dan juga siswanya semua stafnya cakap menggunakan LMS milik sendiri ini. Jadi tahu di mana kita harus upload tugas atau file-file mengajar gitu ya untuk guru dan murid. Kemudian tahu di mana guru untuk mengkalkulasi nilai dan portofolio muridnya. Tapi kalau misalnya kita belum punya LMS sendiri, tidak usah khawatir. Banyak sekali platform kelas online yang disediakan di internet secara gratis ya. Saya yakin pasti para peserta yang ada di sini sudah kenal dengan Google Classroom, Microsoft Teams, ClassDojo, Edmodo, dan lain-lain gitu ya. Nah, ini adalah contohnya. Jadi untuk apa sih sebetulnya tujuan penggunaan platform kelas online? Kan kita kalau ketemu di kelas itu bertemu tatap muka di sekolah itu pasti di dalam kelas. Nah, ketika bertemu dengan guru secara online pun bertemunya di dalam kelas kan, kelas online gitu. Sehingga dengan adanya kelas online, informasi atau materi yang diberikan oleh guru itu bisa diunggah di sana dan bisa diulang untuk dibaca oleh muridnya berkali-kali. Tugas juga bisa diunggah di sana. Dan portofolio pengumpulan nilainya juga diunggah di sana. Jadi nggak kemana-mana gitu ya. Seperti kita berada di dalam kelas biasa pada saat kita jumpa tatap muka. Nah, ini adalah contoh platform Edmodo mirip dengan Facebook ya. Kalau yang belum pernah tahu. Tetapi ini memang khusus untuk edukasi, untuk pendidikan. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan guru dari mancanegara. Nah, ini untuk kelas dojo, ini untuk anak-anak kecil. Ini menarik, berwarna-warni, ada apa gambar-gambar kartunnya ya. Ini digunakan di sekolah saya juga untuk siswa kelas 1, 2, 3 SD. Nah, ini ada tampilan untuk gurunya dan untuk tampilan orang tuanya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah cakap dalam membuat media pembelajaran yang menarik ini untuk guru. Kalau untuk mahasiswa atau murid, yuk kita bikin tugas yang juga menarik yang dikumpulkan kepada guru dan dosen kita gitu ya. Seperti apa yang baru ya baiknya, atau daur ulang karena kita senang kan dengan materi-materi yang baru kita ketahui. Kemudian tidak terlalu panjang dan baiknya interaktif gitu ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki materi-materi baru seperti itu? Bisa dengan baca banyak baca, atau kita masuk ke komunitas-komunitas untuk mencari inspirasi. Kalau untuk guru ini bisa masuk ke komunitas guru berbagi atau ke ANPS atau ke MyID gitu ya. Nah, kemudian ada juga saya bisa share aplikasi-aplikasi gratis yang bisa membantu kita untuk membuat media belajar interaktif.
misalnya untuk poster kita bisa pakai Canva, untuk PowerPoint seperti yang saya gunakan ini kita pakai bisa pakai SlideShow. Kemudian untuk media diskusi chalkboard kita bisa pakai Google Jamboard. Untuk quiz online ada Quizzes, ada Kahoot, kemudian icebreaker interaktif kita bisa pakai Puzzle Maker atau Crossword Labs. Untuk bikin story audiobook kita bisa bikin menggunakan book creator dari Google Extension. Kemudian rekaman suara juga bisa pakai podcast, video interaktifnya bisa pakai Powtoon ya, dan bisa membuat video penjelasan untuk materi menggunakan Loom gitu. Nah, untuk search engine juga baiknya kita terampil untuk menggunakannya ya, karena dengan kita terampil kita bisa menggunakannya untuk membantu mencari media pembelajaran. Dan search engine itu banyak, tidak hanya Google teman-teman semua. Jadi ada Yahoo, ada Open Directory, MSN, ada Live, AltaVista, AOL, dan lain-lain ya, sampai Amazon. Nah, untuk teknik pencarian search engine yang bisa saya bagi adalah, Bapak dan Ibu sekalian, ini kalau misalnya ingin mencari tentang global warming, kalau kita hanya mengetik global warming, maka yang akan muncul itu global warming, terus global, kemudian warming, gitu ya. Tapi kalau kita kasih tanda kutip 2, maka akan muncul khusus untuk global warming. Jadi tidak ada global saja atau warming saja. Tapi kalau mau file yang dalam bentuk doc, jangan lupa diketik titik doc gitu ya. Nah, kalau misalnya khusus untuk masuk ke Wikipedia, udah tinggal pakai .org. Dan kalau memang untuk cari file type doc yang ada di Wikipedia, tinggal ditambahkan file type .doc gitu ya. Oke. Nah, demikian. Kita gunakan kata yang simple, ikuti sarannya, dan gunakan bahasa yang natural. Pasti mesin pencari akan membantu kita dengan cepat. Baik. Nah, yang terakhir, kita juga cakap, mesti terampil dan cakap dalam mengelola metakognisi pembelajaran. Ini untuk Bapak dan Ibu guru ya. Seperti apa? Jadi kita mengajar lebih banyak tentang kognisi. Lebih kepada berpikir tentang pikiran sendiri. Jadi kita mengawal pembelajaran itu dengan pembelajaran inquiry, pembelajaran reflektif. Karena pembelajaran jarak jauh atau online ini cakupannya itu rentang waktunya maksud saya itu jauh lebih singkat dibanding rentang waktu ketika kita bertemu face to face. Karena kita lelah ya melihat layar komputer, jadi harus ada chunking atau pemotongan-pemotongan materi yang kita memang kemas supaya ringkas gitu ya, dan murid bisa mendapatkan intisari dari materi tanpa kehilangan dari makna tujuan pembelajaran. Nah, itu jadi challenge sekali untuk para pendidik ya pada masa pandemik ini. Tapi tidak usah khawatir, banyak sekali metode yang bisa kita pelajari. Nah, ini salah satunya dengan menggunakan inquiry. Oke. Baik. Jadi kalau dari angka 1 sampai 0 sebenarnya penting kita mengaplikasi digital dan kecakapan digital ya. Kita refleksi tentu saja, kalau menurut saya sih penting sekali. Nah, ini saya akan share mengenai media-media pembelajaran online yang tadi saya sebutkan. Ini tentang Canva ya. Ini adalah untuk presentasi bisa, untuk membuat poster-poster bisa gitu ya, yang memang khusus langsung masuk Instagram atau infografis lainnya. Ini SlideShow, jadi macam-macam PowerPoint yang sudah ada template-nya, menarik-menarik semuanya, bisa dieksplorasi oleh Bapak dan Ibu, oleh adik-adik mahasiswa juga. Nah, ini Jamboard. Saya dengan anak-anak kelas 6, kelas 4, ini sering menggunakan Jamboard. Ini yang dilakukan murid-murid saya ketika mempelajari mengenai materi yang ada di kelas gitu ya. Mereka memberikan opinion dengan memasukkan sticky notes yang ada di sana. Jadi kita juga bisa gallery walk apa saja yang disampaikan oleh siswa yang lain, kita bisa membaca. Oke. Nah, ini Powtoon ya. Ini juga media video yang menarik. Di sini ada banyak template yang sudah disediakan, udah tinggal kita ganti aja dengan media pembelajaran atau materi pembelajaran yang akan kita ajarkan.
Nah, ini juga Loom ya, ada untuk personal library ketika kita ingin memberikan keterangan mengenai sesuatu, langkah-langkah bisa kita gunakan. Ini semuanya gratis, Bapak dan Ibu. Maaf, nah. Ibu Nida. Ya. Waktunya 5 menit lagi, ya. Ibu. Iya. Okay. Siap. Nah, ini adalah rangkuman dari materi saya pada hari ini. Jadi, untuk menguasai kecakapan digital, untuk para pendidik, ayo mari kita optimalisasi gawai yang kita miliki. Kemudian, kita kuasai platform kelas online sebaik-baiknya. Kemudian, kita buat media pembelajaran yang interaktif. Dan kita kawal pembelajaran dengan metakognisi pembelajaran. Gitu ya. Nah, tidak hanya untuk para pendidik, adik-adik mahasiswa juga bisa menggunakan skill ini gitu ya. Untuk supaya kegiatan pembelajaran secara online-nya bisa maksimal. Oke. Nah, terakhir closing dari saya, bagaimana ya untuk tetap bisa mengasah skill atau keterampilan para pendidik dan juga para mahasiswa? Nah, tentu saja kita tidak boleh berhenti belajar, ya. Oke. Nah, nanti saya akan kirimkan refleksi Learn, Worry, and Action dalam bentuk Padlet, ya, di chat box supaya kita bisa praktek menggunakan Padlet. Ini pertanyaan-pertanyaannya akan ada nanti muncul di Padlet. Mengenai apa yang sudah saya pelajari, kekhawatiran apa yang muncul dalam proses mengasah keterampilan digital saya, kemudian apa yang akan saya lakukan untuk menjawab kekhawatiran saya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih. Itu adalah akhir dari presentasi saya. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Nida untuk pemaparan materinya yang sangat luar biasa nih Ibu. Tadi juga sudah dicontohkan berbagai macam platform yang bisa kita manfaatkan untuk kegiatan belajar online ya Ibu. Karena saya tadi juga banyak tuh Bu menggunakan seperti Canva, lalu SlidesGo, lalu ada Powtoon juga ya Bu ya, karena lebih mudah gitu, karena sudah ada template-nya, jadi kita tinggal menggunakannya atau tinggal diedit-edit sedikit aja begitu ya Bu Nida ya? Betul, butuh waktu aja dan kreativitas ya, butuh ekstra waktu untuk menyiapkan, tapi hasilnya pasti oke dan menyenangkan untuk belajar sama-sama di kelas. Siap Ibu. Nah, mungkin nih teman-teman yang mahasiswa juga sama seperti saya Ibu, karena SlidesGo tuh sangat amat membantu kami Ibu dalam mempresentasikan bahan-bahan yang sudah diminta oleh dosen, begitu Ibu Nida. Baik, terima kasih Ibu Nida untuk pemaparan materinya yang sangat luar biasa dan informatif nih teman-teman. Nah, apabila teman-teman memiliki pertanyaan untuk Ibu Nida, bisa langsung dituliskan di kolom chat dengan format, nama, nomor telepon, e-money yang digunakan, dan pertanyaannya apa, serta ditujukan kepada siapa. Tapi jangan lupa untuk nomor telepon yang dicantumkan sudah harus terintegrasi dengan e-money seperti OVO, GoPay atau link aja. Hanya 3 ya teman-teman, OVO, GoPay atau link aja. Jadi bisa langsung dituliskan pertanyaannya di kolom chat. Nah, kita bisa langsung masuk nih untuk ke pemaparan materi yang kedua atau pilar kedua literasi digital, yaitu mengenai keamanan digital. Nah, untuk materinya nanti akan disampaikan oleh Ibu Azizah Desdery Fanti MIKOM selaku Akademisi Ilmu Komunikasi. Selamat pagi Ibu Aziza. Selamat pagi Mbak Edwina ya. Saya Azura Ibu. Oh Azura. Oh iya. Sudah lagi. Iya tidak apa-apa Ibu. Oke. Baik, bagaimana Ibu hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Ibu ya. Semangat nih untuk menyampaikan kepada teman-teman semuanya bagaimana sih kita menjaga keamanan digital saat mungkin kita mencari bahan materi di internet atau saat kita berinteraksi dengan orang banyak di internet. Iya. Baik Ibu Aziza, nanti untuk materinya dapat disampaikan dalam waktu 20 menit dan mungkin nanti 5 menit sebelum waktunya selesai ada yang ketok-ketok ya Bu. Ketok-ketok, permisi Bu Aziza gitu ya Bu. Boleh Mbak Azura, boleh. Baik, kepada Ibu Aziza dipersilahkan. Sebelumnya saya izin share screen ya. Tolong dibantu kalau misalnya sudah muncul.
Gimana Mbak Zura, udah muncul? Iya Ibu, ini sudah mulai terlihat untuk share screen-nya. Hanya menunggu aja, tinggal loading aja Ibu. Oke. Baik, sudah terlihat Ibu. Sambil menunggu, saya mau menyapa teman-teman narasumber pertama. Sebelumnya saya pernah ketemu deh dengan Bu Nida ya, Ibu Nida. Itu di recording in progress. Di mana itu namanya? Di seminar sebelumnya. Kemudian ada juga saya sapa juga narasumber 2, nomor narasumber 3 dan nomor narasumber 4. Selamat pagi. Saya perkenalkan nama saya Aziza Deserifanti. Saya adalah akademisi dosen di Universitas Nasional Jakarta. Nah, udah terlihat jelas ya di sini ya. Oke. Di sini sebenarnya saya kontennya adalah pada keamanan digital atau digital safety kalau di bahasanya Kominfo gitu. Fokusnya hari ini adalah tentang phishing gitu. Phishing itu, tapi kita sebelumnya sudah akan saya jelaskan tentang peran guru dan literasi digital yang sudah dijelaskan oleh Bu Nida sebelumnya. Bahwa di sini ada peran guru yang esensi dan penting dalam proses belajar mengajar. Kemudian guru ini juga berperan sebagai integrasi teknologi dalam pembelajaran daring, gitu ya. Kemudian literasi digital ini merupakan salah satu jenis survival skill pada abad 21 ini, menurut Edset Alkalai tahun 2004. Dan ini yang paling penting dan ada ini juga PR juga bagi saya sebagai dosen, yaitu literasi digital bukan hanya tentang mengoperasionalkan alat digital saja, tetapi juga pada aspek kognitif dan tumbuh kembang anak didik yang beriringan dengan pertumbuhan digital dan konten-konten digital. Sebelumnya saya pernah ada ingat tuh ada sebuah video yang viral seorang anak SMA yang mengatakan bahwa memberontak tentang adanya kelas online ini ya. Tapi di mana-mana memang peran guru itu tidak mungkin tergantikan gitu. Maka dari itu saya sebutkan bahwa guru itu merupakan esensi penting dalam proses belajar mengajar gitu. Jadi yang poin keempat ini adalah PR kita bersama para pendidik untuk memperhatikan tumbuh kembang anak itu dari konten-konten digital yang ada gitu. Kemudian kita juga saya mau menunjukkan bahwa apa yang mereka lakukan anak didik terutama pada usia 7 sampai 17 tahun itu mengakses internet itu untuk pertama untuk media sosial, artinya untuk berkomunikasi dengan teman-teman ya, teman-temannya dia gitu ya. Karena memang kita tidak jauh dari hubungan makhluk sosial, maka jadi kita memang butuh untuk berkomunikasi walaupun dengan jarak jauh gitu ya. Kemudian hiburan, mungkin YouTube, film Netflix, dan beberapa Disney gitu ya, atau HBO dan lain-lainnya. Dan ini juga salah satu yang paling penting yang sering diakses oleh teman-teman yaitu pada proses belajar mengajar. Ada 54,2%. Kemudian ada juga mendapatkan informasi atau berita sekitar 51,7%. Lain-lainnya 13,4%. Dan ini yang hampir jarang dilakukan oleh anak-anak usia 7 sampai dengan 17 tahun yaitu mengirim email. Karena pada dasarnya kalau email tuh sebenarnya kalau di bahasa kalau kita tuh sebenarnya kayak lebih formal gitu ya email itu. Kemudian saya juga mau menjelaskan tentang apa learning management system. Itu sudah dijelaskan sedikit oleh enggak sedikit sih banyak oleh Ibu Nida bahwa banyaknya itu adalah kegiatan media belajar ya untuk teman-teman dari jarak jauh gitu. Tetapi kita harus perhatikan bahwa dalam LMS atau dalam kegiatan belajar mengajar ini yang ada medianya gitu ya, itu tercatat ada 168.550 pengguna unik atau yang biasa saya sebut dengan anonymous, berbagai macam ancaman yang didistribusikan dari pembelajaran daring dan konferensi video populer. Bahkan ada sebuah peneliti yang menyebutkan bahwa jumlah ancaman ini naik hingga 20,455% dibandingkan 2019 gitu. Jadi, kesimpulannya, kegiatan mencuri informasi penting seseorang atau sebuah organisasi seperti informasi pribadi dan finansial disebut dengan phishing. Nah, phishing ini menurut penelitian Kaspersky itu juga menunjukkan bahwa
ada pada di LMS atau kegiatan atau platform sejenisnya gitu. Saya menganalogikan bahwa apa sih phishing itu gitu ya. Phishing itu sebenarnya anonymous itu berusaha masuk ke data kita untuk membaca kita, data kita itu dengan kita mengklik allow. Ada di gate-nya tuh ada di kita sebenarnya. Gate-nya tuh ada di kita. Kita kalau misalnya kita ngeklik link itu, link tersebut yang terlihat aneh itu, maka anonymous bisa masuk dan membaca data kita, membaca data-data penting kita, atau bahkan mencuri data. Bahkan kemarin ada Kominfo juga merasa kecurian, bukan rasa, memang kecurian sekitar 270 sekian data itu tercuri. Nah, itu hubungannya dengan BPJS gitu kan. Salah satu contohnya itu seperti itu. Itu salah satu juga salah satu contoh kegiatan phishing yang dilakukan oleh anonymous itu. Jadi, ketika kita melihat ada sebuah apa tuh namanya? Link yang mencurigakan atau link yang panjang sekali yang tidak jelas ya, atau kita tidak pernah mendaftar webinar tersebut, tahu-tahu dapat link itu. Nah, itu linknya juga aneh, panjang sekali biasanya. Nah, itu jangan diklik karena gate-nya itu ada di kita, gitu, teman-teman. Terus, nah, ini juga nih, seorang peneliti yang bernama Mikhail Gorbachev mengatakan bahwa kasus yang terjadi di Indonesia terjerat oleh UU ITE pada pasal 27 ayat 1, yaitu membuat konten pelanggaran keasusilaan, misalnya pornografi, itu juga menjadi sarangnya phishing, gitu. Jadi sebaiknya memang kalau tidak mengakses pornografi, film ilegal, film bajakan, gitu ya. Karena emang di situ sarangnya, salah satu sarangnya phishing, gitu. Nah, ini ada 4 poin penting dari keamanan digital. Yang pertama, kita harus memprotektif perangkat digital kita, device kita. Sudah dijelaskan oleh Ibu Nida bahwa kita harus mengenal apa gadget kita, gawai kita yang kita gunakan, gitu ya, pengenalan itu. Kemudian kita juga harus memproteksi data, personal data dan privacy. Kalau bisa emang itu disimpan di email atau di cloud, atau itu untuk backup-nya gitu ya. Atau emang kita harus pakai kata sandi untuk mengakses, untuk bisa mengakses ke email, ke cloud kita itu. Kemudian ada juga protecting health and well-being. Itu sebenarnya kuncinya ada di kita. Ada yang mengatakan bahwa media, apa yang kalian konsumsi itu adalah diri kita. Jadi kita pilihlah konsumsi makanan ya. Media itu diibaratkan oleh makanan. Makanan yang sehat untuk kesehatan mental kita, kesehatan psikologis kita gitu. Jadi kalau misalnya kita merasa dari pemberitaan media yang mengatakan, oh dengan adanya corona sekian ribu orang meninggal, sekian ribu orang dinyatakan oleh positif corona dan lain-lain, itu dengan pemberitaan, misalnya dengan pemberitaan seperti itu, kita merasa, wah saya merasa anxiety nih, khawatir gitu, lebih baik kita stop dulu mendengar mengakses pemberitaan seperti itu, karena itu berhubungan dengan protective the environment gitu. Jadi memang kita saling berhubungan ya, ini perangkat digital gawai dengan kesehatan mental kita gitu. Kemudian ini bagaimana sih caranya kita apa tuh namanya menjaga gawai kita, yang apa yang hal yang paling kita hal yang paling langkah kecil kita yang paling bisa kita lakukan yang attachable gitu. Pertama, kita harus tahu bahwa user ID, password itu merupakan salah satu bentuk identitas kita di dunia digital. Yang kemudian yang selanjutnya kita juga harus pastikan bahwa memiliki data encryption sebelum menghubungkan ke Wi-Fi. Selanjutnya kita juga harus membuat kombinasi password. Biasanya itu acak huruf angka besar kecil gitu ya. Kalau bisa tuh passwordnya jangan yang short password, tapi yang strong password gitu kan. Kadang ada statusnya strong password gitu. Kemudian jika kita harus pasang setting authentication dual factor, yaitu yang emailnya itu terhubung dengan nomor handphone. Jadi untuk apa itu namanya, ada klarifikasi dari penggunanya untuk apakah atau ada gate-nya aja. Jadi pada autentifikasi dual factor ini fungsinya adalah gate atau apa keamanan diri kita, kalau misalnya atau apa itu namanya konfirmasi tentang apa yang diakses gitu ya. Kemudian juga jangan membuka link yang mencurigakan, karena hal itu diindikasikan
spam yang akibatnya pada berujung pada phishing itu. Akses, jangan mengakses pornografi dan film ilegal karena hampir sama itu kadang-kadang memang membuat ada akhirnya menjadi sarang phishing, artinya akan ada banyak link-link yang mencurigakan yang panjang sekali itu, sehingga ketika kita klik anonymous bisa masuk ke dan bisa mengakses data kita gitu ya. Terus yang selanjutnya kita juga harus aktifkan antivirus dan firewall di perangkat digital kita. Lakukan updating antivirus secara berkala, kemudian backup data di hard disk atau di Google Drive atau di cloud itu ya. Dan yang terakhir yaitu kelola privacy di layanan apapun dan membutuhkan klarifikasi dari penggunanya. Misalnya ketika kita masuk ke Google, maka lebih baik kita setiap masuk ke Gmail kita atau Google itu sebaiknya memang kita log out aja supaya nanti kita misalnya laptop atau gawai kita dipakai oleh siapa, itu udah aman. Kecuali kalau memang gawai itu emang untuk kita pemakaiannya itu individual gitu. Itu nggak masalah gitu. Selanjutnya, peran pemerintah dalam digital safety itu pertama, teman-teman, kalau ketika kalian merasa terancam di dunia digital atau merasa, wah saya ini kayaknya data saya mulai nggak aman nih gitu. Pertama, ingat bahwa kita adalah warga yang hidup di berbasis pada hukum ya. Jadi kita bisa melaporkan keterancaman itu dengan dalih atau dengan dasar UU ITE gitu ya. Pertama itu, kemudian kita bisa akses juga pada Badan Cyber dan Sandi Negara. Ini teman-teman bisa nih akses di link ini. Kemudian ada juga di situ bisa kalian bisa laporkan tentang berita hoax, bohong, pornografi, ujaran kebencian, perjudian, narkoba, penipuan, terorisme dan phishing itu pada Kominfo. Nah, bisa jadi bisa kalian capture, teman-teman capture di sini screen capture atau link-nya dan diadukan kepada adukonten.id atau kirim ke emailnya Kominfo yaitu adukonten@mail.kominfo.go.id atau WhatsApp-nya ini gitu. Teman-teman, materi hari ini teman-teman bisa akses di literasidigital.id. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Silakan Mbak Azura. Baik, terima Recording kasih banyak stopped. Ibu Aziza untuk materinya yang insightful nih dan pastinya edukatif teman-teman. Tadi sudah disampaikan ada banyak langkah-langkahnya ya Bu ya. Kalau mungkin saya pilih beberapa yang paling penting gitu. Tadi kita harus menjaga password atau kata sandi kita, jangan sekali-kali dikasih ke orang lain ya Bu ya. Pokoknya harus kita aja yang boleh tahu. Karena itu identitas. Betul Ibu, sama itu ya Bu ya, yang saya sering dengar tuh kasus-kasus seperti OTP itu loh Bu, nomor ya, OTP itu diberikan. Itu yang saya maksud, terima kasih Mbak Azura nih masukannya. Saya tadi agak panik nih 20 menit dan 5 menit nanti diteng-teng. Nah sebelum diteng-teng udah saya cepetin aja. Jadi terima kasih ya Mbak Azura masukannya. Jadi kasus-kasus seperti OTP itu teman-teman itu salah satu contoh yang kita bisa gate gitu. Kita bisa kontrol, jangan berikan password OTP ke orang lain itu karena juga salah satu akses untuk si anonymous itu menghack gitu. Karena pengalaman pribadi juga pernah ada akses OTP dan itu dia sangat memaksa sekali, ternyata tagihan Telkomsel ayah saya jadinya melonjak tinggi sekali gitu. Ya jadi terpaksa kita harus bayar gitu. Itu salah satu kecerobohan dari keamanan digital gitu. Semoga ini jadi cerminan buat teman-teman lainnya supaya tidak terjadi kecerobohan-kecerobohan di kemudian hari gitu. Amin Ibu Aziza. Nah jadi ini teman-teman jangan pernah sekalipun memberikan kode OTP lalu memberikan password kepada orang lain ya. Karena walaupun nih di ruang digital banyak manfaat yang bisa kita ambil, tapi tidak dapat dipungkiri banyak juga kejahatan yang mengintai ya Ibu ya. Tadi ada phishing, terus mungkin ada tadi hoax juga termasuk salah satu kejahatan dan konten-konten negatif lainnya. Jadi kita harus bijak dalam menggunakan media sosial dan saat berinteraksi di ruang digital. Sekali lagi terima kasih Bu Aziza untuk materinya yang luar biasa nih. Terima kasih Mbak Azura.
Baik, Ibu. Nah, teman-teman, tadi masih banyak hal-hal yang bisa digali atau masih banyak hal-hal juga yang mungkin teman-teman masih penasaran nih, bagaimana sih, Ibu, caranya agar kita dapat mengamankan diri kita saat berinteraksi di ruang digital. Jadi bisa langsung dituliskan pertanyaannya di kolom chat dengan format nama, nomor telepon, e-money yang digunakan, pertanyaannya, dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Tapi jangan lupa ya, saya ingatkan nih sekali lagi, untuk nomor telepon yang dicantumkan sudah harus terintegrasi dengan OVO, GoPay, atau Link aja. Nah, baik, kita bisa langsung masuk ke pembahasan di pilar ketiga untuk literasi digital, yaitu mengenai digital culture atau budaya digital. Untuk materinya akan disampaikan oleh Bapak Dr. Bambang Sulistyo MPD, selaku Dekan FKIP Universitas Batu Raja. Selamat pagi, Bapak Bambang. Selamat pagi, Mbak Azura. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Terdengar jelas sekali, Bapak, untuk suaranya. Mantap nih, Bapak. Terima kasih. Bagaimana, Bapak, hari ini kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Sehat ya, Bapak. Posisinya kalau boleh tahu ada di mana nih, Pak? Ada di ruang kerja. Baik. Wah, kalau sudah di ruang kerja, tandanya pasti siap nih untuk memberikan materi dan pastinya men-sharing nih informasi kepada teman-teman semuanya yang sudah hadir. Baik, Bapak Bambang. Sama seperti narasumber sebelumnya, untuk pemaparan materi dapat dilakukan dalam 20 menit dan nanti di 5 menit terakhir mungkin ada suara tok-tok-tok, permisi Bapak Bambang, waktunya 5 menit lagi, gitu ya Pak? Siap-siap Mbak. Baik, kepada saya Bapak Bambang. Waktu, siap, baik. Silahkan Bapak untuk dimulai pemaparan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati. Recording in progress. Moderator kita Mbak Azura, pemateri sebelumnya yang luar biasa, saya memberikan apresiasi yang luar biasa untuk Ibu Nida dan Ibu Aziza. Dan saya ucapkan juga penghormatan untuk sahabat saya, senior saya, Pak Ansordin, mohon maaf saya duluan, karena memang sudah ditentukan oleh MC-nya demikian. Bapak Ibu, sebelum saya memulai, oh ya, yang terakhir yang belum saya sapa juga anak-anak peserta webinar pada hari ini, siswa-siswa SMA dan Bapak Ibu guru yang mungkin ada yang bergabung, izin saya memperkenalkan diri, nama saya Bambang Sulistyo, saya bertugas di dosen L2 Dikti Wilayah 2, Kopertis Wilayah 2. Yang diperbantukan di Universitas Batu Raja. Kalau saat ini mendapat tugas tambahan sebagai dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Sebelumnya, saya ingin memberikan apresiasi yang luar biasa atas dua pemateri sebelumnya tentang digital skill dan digital safety yang saya kira itu menjadi materi yang sangat bermanfaat bagi kita bersama, apalagi seperti yang sudah dipaparkan oleh Bu Nida tadi, saya termasuk generasi X yang memang harus selalu berusaha beradaptasi terhadap perkembangan teknologi. Kalau seperti yang disampaikan oleh Bu Aziza, saya juga pernah mengalami hal serupa, ada hal-hal seperti hacker dan sebagainya yang masuk dalam akun media sosial saya. Mungkin itu semua karena kekurang pahaman, kekurangan cakapan tentang safety dalam penggunaan media digital. Baik, saya akan coba share screen. Baik, Bapak Ibu dan anak-anak yang saya cintai, materi saya tentang digital culture atau budaya digital, lebih spesifik sesuai dengan keilmuan saya akan mengupas sedikit tentang
bagaimana sih bahasa yang baik dan benar di era digital ini dalam penggunaan media sosial dan sebagainya, serta bagaimana berbahasa yang baik dalam pembelajaran daring saat ini. Sebelumnya, saya akan mengawali dengan isu pokok yang berhubungan dengan etika di bidang pemanfaatan teknologi informasi yang perlu kita pahami bersama, baik seluruh generasi, termasuk generasi alfa, tentang cybercrime, kejahatan dalam dunia maya, yang tadi juga sudah dikupas oleh Ibu Aziza, tentang keamanan dalam pengelolaan digital kita. Selanjutnya ada cyber ethics, etika dalam dunia maya, yang mungkin nanti secara rinci dan secara mendalam itu akan dikupas oleh Pak Ansordin, yang panggilan akrab kami itu Pak Eben. Dan ada e-commerce, perdagangan di dunia digital, lantas pelanggaran hak atas kekayaan intelektual, dan undang-undang ITE. Ini hal-hal yang harus kita sama-sama kuasai, sama-sama kita pahami, agar kita tidak terjebak dalam praktik-praktik yang tidak baik dalam dunia digital. Nah, kita sama-sama merenungi dampak teknologi informasi terhadap perilaku kekerasan di kalangan generasi muda, bahkan dalam budaya anak-anak muda, dalam budaya di lingkungan kita, itu semua terpapar, terdampak teknologi informasi yang saat ini memang setengah kita memang merasakan itu menjadi hal yang sangat menjadi hal yang mendasar yang harus kita miliki. Tetapi semua berdampak. Kekerasan, perilaku kekerasan, pelecehan, penipuan, dan sebagainya itu semua menjadi dampak dari teknologi informasi. Nah, dari gaya saja, banyak anak-anak yang akhirnya terkesan tidak peduli dengan lingkungan sekitar, lebih dekat dengan HP dan sebagainya, dengan alat-alat teknologi, dan komunikasi sangat jarang sekali. Itu merupakan bagian-bagian dari dampak yang ada, menjadi culture atau budaya yang buruk yang mengiringi perkembangan teknologi yang ada. Nah, selanjutnya kita melihat kasus cybercrime atau kasus cybercrime melanggar undang-undang ITE, ini banyak sekali yang sudah terjadi. Yang pertama itu ada Saiful Effendi mengirimkan SMS berisi perkataan cabul, jorok, porno kepada Adilian Ayu Septiana, dikenakan hukuman 5 tahun penjara. Itu pelanggaran undang-undang ITE. Nah, selanjutnya ada Florence Sihombing, ini memaki-maki warga Jakarta, itu juga melanggar undang-undang ITE tentang informasi dan transaksi elektronik. Selanjutnya ada kicauan lagi, Kemalsep, ini media sosial Twitter yang dipakai, telah melanggar pasal 27. Ini juga kasus yang pernah terjadi. Nah, ini hanya menyinggung sedikit tentang cybercrime, kejahatan komputer yang ditujukan kepada sistem atau jaringan komputer yang mencakup segala bentuk baru kejahatan menggunakan bantuan sarana media elektronik. Internet. Nah, ini bisa terjadi karena kekurang pahaman kita tentang safety-nya tadi, tentang digital safety tadi. Jadi cybercrime itu merupakan satu tindak kejahatan di dunia maya yang dianggap bertentangan atau melawan undang-undang yang berlaku. Undang-undangnya tentu undang-undang ITE itu yang nanti ada kita bahas sekilas juga. Nah, ciri-ciri cybercrime itu terdapat penggunaan teknologi informasi, alat buktinya digital, pelaksanaan kejahatan berupa kejahatan non-fisik, cyberspace, proses penyidikan melibatkan laboratorium forensik komputer, sifat kejahatan bersifat non-violence, tidak menimbulkan kekacauan yang sudah terlihat, dalam proses persidangan
keterangan ahli menggunakan ahli teknologi informasi. Nah, selanjutnya di kalangan anak-anak muda, ini kita mengenal cyberbullying. Cyberbullying itu merupakan tindakan yang dilakukan secara sadar untuk merugikan atau menyakiti orang lain melalui penggunaan komputer, jejaring, sosial media, tentu dunia maya, telepon seluler, dan peralatan elektronik lainnya. Selanjutnya, cyberbullying itu juga segala bentuk kekerasan yang berdampak pada diejek atau pengejekan, dihina, atau kegiatan menghina, diintimidasi, dipermalukan, yang dialami anak remaja dan dilakukan teman seusia ketika seusia mereka melalui dunia cyber atau internet, teknologi digital, dan telepon seluler. Itu kegiatan-kegiatan apa namanya bullying yang merupakan dampak dari perkembangan teknologi. Lantas apa korelasinya dengan dengan bahasa yang akan saya sampaikan, bahwa semua yang dilakukan mulai dari mengejek, menghina, mengintimidasi, mempermalukan dan sebagainya melalui dunia internet, melalui media sosial, semuanya tentu dilakukan dengan menggunakan bahasa dan kadang explore foto-foto yang tidak diinginkan oleh pemiliknya. Nah, selanjutnya ini bentuk-bentuk cyberbullying. Yang pertama ada flaming, perselisihan yang menyebar, yaitu ketika suatu perselisihan yang awalnya terjadi antara dua orang dalam skala kecil dan kemudian menyebar luas sehingga melibatkan banyak orang dalam skala besar sehingga menjadi suatu permasalahan besar. Itu salah satu bentuk cyberbullying. Bayangkan jika saudara berselisih dua orang, lantas itu diunggah di medsos dan sebagainya, itu pada berakhir pada bullying tadi. Yang itu akan membuat satu dari yang lain itu merasa dirugikan. Selanjutnya bentuk cyberbullying yang lain itu harassment atau pelecehan. Upaya seorang untuk melecehkan orang lain dengan mengirim berbagai bentuk pesan baik tulisan maupun gambar yang bersifat menyakiti, menghina, memalukan, bahkan mengancam. Selanjutnya ada denigration, yaitu fitnah, yaitu upaya seseorang untuk menyebar kabar bohong yang bertujuan untuk merusak reputasi orang lain. Ada impersonation, itu meniru, yaitu upaya seseorang berpura-pura menjadi orang lain dan mengupayakan pihak ketiga menceritakan hal-hal yang bersifat rahasia. Selanjutnya ada outing atau trickery, ini penipuan, yaitu upaya seseorang yang berpura-pura menjadi orang lain dan menyebarkan kabar bohong atau rahasia orang lain tersebut pada pihak ketiga. Selanjutnya ada exclusion atau pengucilan, yaitu upaya yang bersifat mengucilkan atau mengecualikan seseorang untuk bergabung dalam sesuatu kelompok atau komunitas atas alasan diskriminasi. Selanjutnya ada cyber stalking, itu penguntitan di dunia maya, yaitu upaya untuk menguntit atau mengikuti orang lain dalam upaya dalam dunia maya dan menimbulkan gangguan bagi orang tersebut. Nah, Bapak Ibu serta anak-anak yang saya cintai, hal-hal yang sudah diuraikan tadi itu ada aspek hukumnya. Ada aspek hukumnya. Cyber law. Nah, Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pada pasal 27, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki satu, muatan yang melanggar kesusilaan, muatan perjudian, muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, muatan pemerasan dan pengancaman, itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Di situ ada yang saya merahi. Yang saya merahi,
muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Ini melalui media apapun dapat kita lakukan. Bisa di melalui media WhatsApp, Instagram, Facebook dan sebagainya yang kita tuliskan dan mengandung unsur tersebut. Nah, karenanya nanti kita akan berbicara berbicara spesifik terkait dengan bahasa yang baik yang seperti apa, bahasa yang benar yang seperti apa. Tetapi saya melihat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ini untuk Pasal 27 ada butir 3 yang memuat penghinaan dan pencemaran nama baik itu tentu berhubungan dengan penggunaan bahasa yang kita gunakan melalui media. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik Pasal 28 ini butir 2, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Di sana lagi-lagi saya melihat ada penyebaran informasi untuk menimbulkan rasa kebencian, baik antar individu atau antar kelompok. Itu semua dilakukan pasti menggunakan media atau sarana bahasa yang dipakai oleh seseorang dalam berkomunikasi melalui media. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 29, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik, dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, itu dapat dipidana selama 12 tahun. Nah, selanjutnya mungkin kita semua pernah mendengar dalam komunikasi lisan, kita harus atau dihimbau untuk berhati-hati dalam berbicara, sehingga ada ungkapan mulutmu harimaumu. Kata orang bijak, orang bijaksana itu otaknya di depan mulut, tetapi orang tidak bijaksana itu mulutnya, otaknya di belakang mulut. Artinya, orang bijak itu akan berpikir dulu sebelum berbicara, sementara orang yang kurang bijak itu akan berbicara baru berpikir berikutnya. Nah, pepatah mulutmu harimau itu artinya menganjurkan kita untuk hati-hati berbicara, karena mulut itu yang dapat membawa kita atau membuat kita menjadi celaka. Nah, mungkin sekarang bisa jadi jarimu penentu masa depanmu. Karena di era digital saat ini, gawai ini menjadi penentu. Ketika kita seluruhnya berhubungan dengan gawai, maka kita dapat menentukan masa depan kita melalui ujung jari dari sentuhan jari kita untuk melihat dunia dan sebagainya dan menentukan masa depan kita. Nah, tetapi jarimu juga bisa menjadi masalahmu. Ketika saudara asal share, seperti yang sudah disampaikan oleh pemateri-pemateri sebelumnya, atau tadi ada lagu di pembuka, di awal tadi, jangan asal share, tetapi berpikir dulu, lebih baik kita share cinta dan sebagainya untuk kenyamanan dan keamanan di negeri ini. Itu lagu tadi sangat menyentuh, saya kira. Nah, intinya sedikit sekali. Tok-tok, Bapak Bambang. Ya, siap-siap. Waktunya 5 menit lagi. Oke, okay, okay. Baik, Bapak. Intinya ini. Intinya bahwa bagaimana bahasa yang baik dan benar? Bahasa yang baik itu adalah bahasa yang baik penempatannya. Bahasa yang benar itu adalah bahasa yang benar kaidahnya. Maka kalau ada ungkapan bahasa yang baik dan benar adalah bahasa yang baik penempatannya dan benar kaidahnya. Dalam konteks penggunaan bahasa lisan, kita jelas sekali berbicara pada siapa, bagaimana cara kita berekspresi, bagaimana cara kita mengungkapkannya dan sebagainya. Nah, itulah pembelajaran secara konvensional dulu dapat membuat kita bertemu langsung dan melihat ekspresi lawan bicara kita. Nah, saat ini
di era digital ini, pembelajaran-pembelajaran yang sudah dilakukan secara daring karena memang masalah pandemi ini membuat kita harus berpikir ketika kita akan mengekspresikan dalam bahasa tulis yang kita buat dengan menggunakan ujung jari kita itu dengan tetap mempertimbangkan siapa lawan bicara, lawan komunikasi kita, dan seterusnya. Nah, simpulannya untuk anak-anak dan kita semua, tetap kita harus berperilaku sopan dalam berkomunikasi, dalam berbahasa. Ada pembukaan, ada isi dan penutup dalam proses komunikasi. Jangan langsung pada intinya dan seterusnya, itu menjadi bagian dari sopan santun dalam berkomunikasi. Lantas berbahasa yang baik dan santun di dunia maya. Lalu gunakan segala bentuk media komunikasi seperti komputer, internet, telepon seluler, tab, dan peralatan elektronik lainnya untuk hal-hal positif. Untuk tujuan peningkatan kreativitas, pengetahuan, inovasi, adaptable untuk beradaptasi, dan sebagainya. Bukan untuk hal-hal yang tidak konstruktif sifatnya. Nah, itu untuk semua anak-anak. Dan nanti selanjutnya jika ada hal-hal yang belum terkupas dalam paparan saya, kita diskusikan lebih lanjut. Demikian yang dapat saya paparkan, Mbak Azura. Mohon maaf jika ada kurangnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mantap sekali nih materi yang tadi Pak Bambang sampaikan. Saya banyak setuju nih Pak mengenai materi yang tadi sudah disampaikan. Seperti tadi Bapak bicara bahwa sudah ada pergeseran budaya nih teman-teman, khususnya di remaja-remaja Indonesia. Karena kan kita seperti yang kita tahu nih, budaya Indonesia tuh budaya sopan santun, budaya gotong royong itu harus selalu melekat dan harus selalu kita terapkan saat berinteraksi di dunia digital. Tapi tadi ternyata banyak kasus ya Pak ya, seperti cyberbullying, terus tadi ada kejahatan lainnya juga, bahkan tadi sudah dipaparkan mengenai undang-undang apa nih yang sudah diciptakan atau sudah dibentuk oleh negara agar kita dapat berinteraksi dengan aman dan nyaman ya Pak di ruang digital? Ya Mbak. Baik Bapak-Bapak. Wah, mantap sekali lah ini materinya. Nanti mungkin bisa kita ulik lagi lebih dalam pada sesi tanya jawab ya Bapak. Ya, silakan Mbak. Oke. Baik, terima kasih Bapak Bambang. Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya kepada Bapak Bambang, bisa langsung menyampaikan pertanyaannya di kolom chat dengan format nama, nomor telepon, imani yang digunakan, serta pertanyaannya apa dan ditujukan kepada siapa. Karena akan ada 10 pemenang yang akan mendapatkan imani sebesar Rp100.000, di mana keempat pertanyaan terbaik nanti akan kita bahas bersama-sama di sesi tanya jawab. Nah, kita sudah masuk ke pilar terakhir nih, yaitu pilar digital ethics atau etika digital yang akan disampaikan oleh narasumber keempat kita, yaitu Bapak Anshar Din SPD selaku Kepala SMA Negeri 14 Ogan Komering Ulu. Selamat pagi Bapak Anshar Din. Baik, wah saya belum bisa mendengar suara Bapak nih, boleh di-unmute terlebih dahulu Bapak untuk mikrofonnya. Baik. Wah, saya sudah bisa mendengar nih untuk suara Bapak Anshar Din. Bagaimana Bapak hari ini kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bapak. Baik Bapak, sama seperti ketiga narasumber sebelumnya, untuk materinya dapat dipaparkan dalam waktu 20 menit, dan nanti di 5 menit terakhir, seperti biasa Pak, ada yang ketok-ketok ya Pak, tok-tok-tok, Bapak Anshar Din, waktunya 5 menit lagi nih, gitu ya Pak? Ya. Baik, kepada Bapak Anshar Din, dipersilahkan. Ya, mohon bantuan share screen, Mbak. Oh, baik, Bapak. Kan coba saya koordinasikan dengan tim ya. Bisa dimatikan? Suaranya?
Cek 1, 2, 3. Tolong jawabnya. Bisa? Sudah. Bisa. Baik, Bapak, apakah materinya sudah terlihat? Terlihat, tapi di halaman, dari halaman pertama ini. Baik. Ini sudah halaman 10. Ya. Mulai dari awal. Mulai dari awal. Ya. Ya, terima kasih. Apa suara saya terdengar, Mbak Azura? Terdengar jelas, Bapak. Oh ya, terima kasih. Baik. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan bergabung dalam kegiatan webinar Gerakan Nasional Literasi Digital ini. Sebelumnya saya menyapa, ya pertama tadi ada Mbak Azura dari pagi dengan begitu semangat memotivasi kita untuk aktif dalam kegiatan ini. Selanjutnya ada juga dari materi kita narasumber digital skill dari Ibu Nida, kemudian digital safety dari Ibu Ajizah, dan terakhir barusan dari rekan saya Pak Dr. Bambang Sulistyo MPD, yaitu materinya adalah digital culture. Yang ketiga materi itu sangat bermanfaat bagi kita dalam memanfaatkan momentum daring. Artinya kalau kita hubungkan dengan pembelajaran dalam jaringan ini, maka kalau yang tadi itu berhubungan dengan hal-hal umum yang harus kita pahami, ya. Dan dari Bu Nida, sama seperti Pak Bambang, saya termasuk generasi X Pak Bambang kita, ya, yang harus berpacu untuk menguasai dan ya berlomba untuk mempertinggi ilmu pengetahuan kita di bidang digital ini. Baik. Yang terhormat dan kami sayangi anak-anak dan kita semua, materi saya pada hari ini adalah etika dalam dunia digital. Ya, silakan share yang kedua. Nah, seperti kita ketahui bahwa pemerintah kita menerapkan sistem belajar dari rumah atau BDR, sistem pembelajaran jarak jauh secara daring sejak bulan Maret 2020. Kebijakan ini bertujuan untuk menekan laju penyebaran COVID-19 khususnya di lingkungan sekolah, sehingga menjamin keselamatan siswa dan tenaga pendidik sekaligus meminimalisasi penularan COVID-19 terutama di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, kalau kita ikuti bahwa proses belajar mengajar dalam sistem PJJ dilakukan melalui media digital. Kita ketahui pertengahan bulan Juni yang lalu sebenarnya sudah didengungkan bahwa kita akan melakukan proses belajar mengajar secara tatap muka meskipun melalui beberapa mekanisme yang memperhatikan protokol kesehatan dan sistem tertentu yang diterapkan di sekolah, misalnya persyaratan-persyaratan diantaranya kelas hanya berisi separuhnya, yaitu 18 orang per ruang belajar. Dan di Kabupaten Oku khususnya sudah mempersiapkan itu dan juga merasa penting untuk mengikuti pelajaran tatap muka karena tadi menurut Ibu Ajizah dan Ibu Nida, memang guru tidak bisa digantikan, tetapi akhirnya menjadi suatu posisi yang memiliki esensi dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya,
Kalau kita ulangi kembali pengertian literasi digital yang merupakan ungkapan sebagai pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan lain sebagainya. Kecakapan pengguna dalam literasi digital mencakup kemampuan untuk menemukan, mengerjakan, mengevaluasi, menggunakan, membuat serta memanfaatkannya dengan bijak, cerdas, cermat, serta tepat sesuai dengan kegunaannya. Nah, di sini literasi digital diperlukan dalam penggunaan teknologi. Salah satu komponen dalam lingkungan belajar dan akademis yaitu literasi digital ini. Penerapan literasi digital dapat membuat masyarakat jauh lebih bijak dalam menggunakan serta mengakses teknologi dalam bidang teknologi, khususnya informasi dan komunikasi. Literasi digital berkaitan dengan kemampuan penggunanya. Kalau dilihat kemampuan untuk menggunakan teknologi sebijak mungkin demi menciptakan interaksi dan komunikasi yang positif. Peningkatan literasi digital bagi masyarakat, di mana kecakapan untuk menggunakan instrumen digital dan kemampuan merespon arus informasi digital dapat terus tumbuh, ditumbuh kembangkan dengan memegang asas kejujuran, penghargaan, kebajikan, kesantunan, serta penghormatan terhadap privasi individu lain. Literasi digital bisa diterapkan di mana saja, misalnya di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat. Nah, berkaitan dengan itu, kalau dilihat pada bahasan ini, saya terus next. Literasi digital di sekolah, karena di lingkungan sekolah itu secara umum akan menyangkut bentuk komunikasi dengan guru atau teman menggunakan media sosial. Komunikasi dengan guru itu dalam proses menerima dan menyampaikan tugas pembelajaran. Komunikasi dengan siswa bisa berupa diskusi dan tanya jawab. Kemudian literasi lainnya adalah mengirim tugas sekolah lewat email. Pembelajaran dengan cara online, yakni lewat aplikasi ataupun web. Kemudian literasi digital di sekolah ini adalah bentuknya mencari bahan ajar dari sumber terpercaya di internet. Selanjutnya, melakukan penelusuran dengan menggunakan browser. Next. Nah, pembelajaran secara daring ini tentu ada keunggulan, ada kekurangannya. Salah satu kekurangannya misalnya, seringkali siswa itu tidak konsisten dan sering keluar kelas dengan beragam alasan. Maksud saya keluar kelas itu aktif daring tetapi tidak hadir secara jiwa raga menurut saya. Nah, jalan terbaiknya tentu harus ada komunikasi dan koordinasi yang baik antara guru dan orang tua. Dengan demikian orang tua bisa membantu memantau proses belajar anaknya. Nah, ini artinya memang etikanya begitu. Selanjutnya, kemajuan teknologi digital membuat masyarakat semakin mudah mendapatkan informasi online dan real time. Diperlukan etika digital individu atau netiquette saat berselancar di dunia maya. Untuk menggunakan media digital harus diarahkan kepada satu niat. Niatnya memang niat baik untuk menambah ilmu pengetahuan, kemudian sikapnya positif, kemudian serta perilaku yang etis dan kebaikan bersama dan meningkatkan kualitas kemanusiaan. Sehingga netiquette sangat urgent, yaitu kita semua manusia, bahkan sekalipun saat berada di dunia digital, perlu memiliki niat menanamkan di dalam hati bahwa kita harus memiliki sebuah etika yang baik. Untuk itu, ikutilah aturan seperti dalam kehidupan nyata. Nah, perkembangan komunikasi digital itu memiliki karakteristik komunikasi global yang melintasi batas-batas geografis dan batas-batas budaya. Ya, kita bisa berhubungan dengan Mbak Azura dari Jakarta dan Ibu Nadia narasumber dari Jakarta, sedangkan kita di Batu Raja dan lain-lain. Sementara setiap batas geografis dan budaya memiliki juga batasan etika yang berbeda, sehingga setiap negara, bahkan daerah memiliki etika sendiri.
Begitu pula setiap generasi memiliki etika sendiri. Nah, semua akan memunculkan persoalan-persoalan etika. Tentu dengan perbedaan itu tentu akan ada persoalan-persoalan etika. Artinya, dalam ruang digital kita akan berinteraksi dan berkomunikasi dengan berbagai perbedaan kultur, itu pasti. Nah, bahwa menggunakan media digital mestinya diarahkan kepada sikap perilaku yang etis untuk kebaikan bersama. Oleh karenanya, tentu kita perlu meningkatkan kualitas kemanusiaan. Apalagi misalnya di Indonesia yang multikultur, maka etika digital sangat relevan dipahami dan dipraktikkan oleh sesama warga ya, pengguna media digital. Nah, kita berbicara masalah etika digital. Nah, etika digital itu didefinisikan sebagai kemampuan kita dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan dan mempertimbangkan dan mengembangkan tata kelola etika digital atau netiquette dalam kehidupan sehari-hari. Ya kan? Next. Etika digital itu merupakan salah satu kemampuan kita ya, untuk merespon secara aktif sehingga keluarlah sikap yang berupa tata cara sopan menggunakan media sosial kepada orang lain. Jadi oleh karena itu kenapa harus etis? Kan begitu. Nah, karena etika itu kan menekankan pada kita bahwa tanggung jawab adalah moral yang harus kita miliki. Jika kita hanya mengikuti beberapa perintah agama atau peraturan pemerintah, ini tidak cukup untuk menentukan apakah suatu itu etis. Apa yang menurut kita terbaik tidak selalu benar dan juga kita tidak bisa bergantung pada akal sehat saja. Oleh sebab itu, keadilan menuntut agar masyarakat atau kita semua, baik guru, pelajar, dosen, atau pengguna media, menetapkan beberapa aturan yang adil bagi semua orang untuk menangani masalah moral. Ini membuat globalisasi digital telah menciptakan lingkungan baru untuk membangun sebuah etika yang baru. Dan next. Nah, kalau gitu, misalnya kan, etika digital itu tadi disebutkan tata cara sopan menggunakan media, ya kan? Tidak membagikan hoax, termasuk menggunakan bahasa yang baik dari Pak Bambang Sulistyo tadi kan. Bahasa yang baik itu kaidahnya benar. Terima kasih Pak Bambang. Tidak mengusik privasi orang. Dan bagaimana bentuknya? Kalau privasi orang kita usik, kita masuk ke ranah media orang, lalu kita masuk memberikan sebuah gangguan, tentu orang akan merasa terusik. Dan yang paling penting secara personal itu kita mestinya membuat status yang selalu baik. Ya, selalu baik. Karena biasanya media adalah media medsos adalah sebuah lapangan yang luas, tidak terbatas untuk mengungkapkan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan. Dan seperti Pak Bambang tadi, akhirnya kita ketikkan di ujung jari kita ini kan, status kita haruslah selalu baik, ya kan? Kemudian yang berikutnya adalah tidak mengganggu digital orang. Ya. Next. Akan gitu ya. Kalau kita lihat sebelumnya bahwa etika digital itu haruslah menekankan kepada kita bahwa tanggung jawab kita adalah moral yang harus kita miliki. Jika kita hanya mengikuti beberapa perintah agama yang seperti saya sebutkan tadi, itu tidaklah akan cukup tanpa kontrol yang baik. Sehingga etika digital kita posisikan adalah sebuah disiplin diri yang kompleks. Karena individu yang memiliki perilaku akan sulit untuk dipantau ataupun diukur. Tujuan daripada etika digitalnya adalah untuk mendefinisikan tanggung jawab itu. Tanggung jawab sosial yang membimbing praktisi dalam membuat penilaian yang etis dan sehat. Ini mencakup masalah-masalah yang ada seperti kebebasan berbicara, tanggung jawab sosial, kewarganegaraan, hak cipta, dan lain-lain. Jadi akan muncul masalah-masalah etika yang berkaitan dengan dunia
sosial ini. Nah, ada beberapa masalah etika yang datang setelah teknologi muncul. Salah satu masalah utama digital etik meliputi privasi, ya kan? Ada kejahatan komputer, ada kejahatan internet, ya. Keandalan-keandalan dan keunggulan perangkat, sehingga kita perlulah memahami beberapa hal yang menyangkut dasar-dasar etika dari digital itu. Misalnya ketika berinteraksi dengan sesama, ya kita berhadapan dengan orang, kan begitu, sama dengan diri kita. Kemudian memang harus diketahui aturan main yang ada, seperti Pak Bambang sampaikan tadi. Kenali kita ini berbicara dengan siapa. Bapak Ansyardin. Posisi kita siapa? Guru kah? Bapak Ansyardin. Ya. Waktunya 5 menit lagi ya, Bapak. Ya, oke. Okay. Baik. Terima kasih, Mbak Azura. Ya, kemudian ada norma yang berlaku di dunia nyata dan juga berlaku di dunia internet. Ada nomor 4, ya, 5, 6, sudah ada. Kemudian yang terakhir adalah, jadilah seorang yang pemaaf. Next. Ya kan? Kemudian beberapa macam etika dalam komunikasi, ya. Ya kan? Ada di sana. Ingat bahwa tulisan adalah perkataan dari kita, perwakilan dari kita. Ya. Jadi kita harus melihat bahwa etika yang kita lakukan itu adalah seperti yang ada dalam layar ini. Akhirnya kita penting tidak memancing perselisihan. Next. Ya kan? Nah, kan kegunaan digital etika, ya kan? Setiap warga digital mempunyai hak privasi, kebebasan berbicara dan lain-lain. Setiap warga digital juga punya kewajiban yang harus terpenuhi membantu pemanfaatan teknologi mengikuti aturan yang berlaku. Ya, etika digital dibuat untuk tujuan menjaga perasaan dan kenyamanan user lainnya. Next. Maaf agak cepat, enggak apa-apa. Ya. Nah, sesuai dengan tema kita, peningkatan kualitas pembelajaran daring melalui Kemendikbud, kita ada surat edarannya bahwa kualitas pembelajaran itu akan meningkat ketika, satu, pembelajaran daring harus interaktif, dan itu meskipun non-interaktif juga akan menyangkut bagaimana kualitas itu dijadikan prioritas. Kemudian pendidikan kecakapan hidup, pendidikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, ya, atau minat dan kondisi siswa. Kemudian penilaian tugas secara kualitatif. Next. Ya kan? Faktor yang mempengaruhi minat belajar itu menurun sekarang, karena memang tidak pernah bertemu dengan guru, tidak bertemu dengan siswa, tidak pernah datang ke sekolah, ya kan? Jadi istilahnya dengan keterlibatan guru ini sangat minimal, maka perlu diupayakan beberapa pembelajaran kreatif dalam dunia daring ini, ya. Jadi silakan memilih rekan-rekan guru dan anak-anak juga harus metodenya menghibur, metodenya menggunakan aplikasi yang kreatif dan menarik, kemudian melibatkan siswa dalam pembuatan rencana pembelajaran, ya kan begitu. Next. Ya. Nah, oleh karena itu perlulah dicari sebuah pendekatan yang memang akan mengarahkan bagaimana dunia pembelajaran ini menjadi efektif, sehingga meskipun melalui daring, ya, dalam jaringan ini atau pembelajaran jarak jauh, tapi pokok-pokok pembelajaran dapat tersampaikan dan yang nantinya akan mengarahkan kepada pembentukan siswa yang berkarakter. Oleh karena itu, dengan tentu dengan segala berbagai kekurangan itu, kita akan merasa maklum adanya. Oleh karena itu, kita berharap dan berdoa supaya nantinya kondisi ini dapat lebih baik dan kita dapat melakukan pembelajaran dengan tatap muka. Amin. Terima kasih, Mbak Azura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ansyardin untuk materinya yang insightful sekali nih teman-teman, khususnya mengenai bagaimana sih cara kita agar tetap beretika di ruang digital, begitu ya Bapak ya? Ya. Karena tadi
kalau saya boleh sedikit ringkas nih, karena tadi kan saya juga mendengarkan dengan seksama nih. Kita saat berinteraksi di ruang digital ini berasal dari berbagai macam latar belakang yang berbeda. Mungkin kita bisa ketemu dengan teman-teman dari satu kabupaten, atau mungkin bisa dari provinsi lain, bahkan dari negara lain pun bisa kita lakukan di ruang digital. Maka dari itu, untuk etika tetap harus kita lakukan ya Pak ya, saat berinteraksi. Mungkin kalau ada peribahasa yang bisa digunakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, begitu kali ya Pak ya? Ya, ya. Recording in progress. Mungkin nanti kita bisa berbincang lebih banyak dan kita kulik lagi materinya di sesi tanya jawab ya Bapak. Ya, mudah-mudahan kita bisa berdiskusi di ruang ini. Baik, terima kasih Bapak Anshordin. Nah, untuk teman-teman tak terasa kita sudah selesai untuk mendengarkan pemaparan dari keempat narasumber yang keren-keren banget. Dan untuk materinya pasti sangat luar biasa, insightful dan informatif. Nah, kita bisa langsung masuk nih untuk ke sesi tanya-jawab, karena tadi saya sudah melihat banyak sekali pertanyaan-pertanyaan bagus. Dan di sini tim saya sudah memilihkan 4 penanya terbaik yang akan kita bahas bersama-sama pertanyaannya di sesi kali ini. Nah, untuk pertanyaan pertama, ini datangnya dari Kak Firdaus Ibnu Arba'in dan ditujukan kepada Ibu Nida pertanyaannya. Selamat pagi, Kak Firdaus. Selamat pagi, Kak Firdaus. Apakah kakak masih bergabung nih dengan kita di pagi hari ini? Baik, sambil menunggu Kak Firdaus, saya ingatkan untuk teman-teman semuanya yang tadi sudah bertanya, mungkin bisa disiapkan pertanyaannya kembali dan bisa langsung nih siap-siap untuk mengaktifkan mikrofon dan videonya, karena nanti akan ada 4 pertanyaan yang akan kita bahas. Jadi bisa saja nih teman-teman pertanyaannya yang terpilih, dan nanti akan ada 6 pemenang juga yang pastinya akan mendapatkan imani sebesar Rp100.000. Baik, coba saya panggilkan kembali untuk Kak Firdaus. Selamat pagi, Kak Firdaus. Baik. Silakan Kak Firdaus untuk menyampaikan pertanyaannya kepada Ibu Nida. Dan nanti Ibu Nida dipersilahkan untuk langsung menjawab dalam waktu 2 menit ya, Ibu. Oke, selamat pagi. Tadi kuatnya ini tidak boleh sekarang ya? Suaranya belum terdengar, Mas. Boleh diulang pertanyaannya? Baik, mungkin sepertinya Kak Firdaus sedang ada masalah koneksi nih, Ibu. Jadi mungkin saya bantu bacakan ya, Kak, untuk pertanyaannya. Okay. Jadi begini, halo? Ibu Nida. Mana halo ya, Kak Firdaus. Halo, silakan. Sudah terdengar suaranya. Silakan menyampaikan pertanyaannya. Halo, Lumpi. Baik, mungkin saya bantu saja untuk dibacakan pertanyaannya ya, Kak Firdaus. Oh iya, boleh. Percakapan digital yang seperti apa sih, Bu, yang harus dimiliki oleh para pedagang UMKM agar dapat bertahan di era digital, di mana para pengusaha raksasa terus berjaya karena mereka menguasai pasar digital? Oke, baik. Terima kasih Mbak Azura, terima kasih Mas Firdaus, pertanyaannya menarik sekali, lebih kepada UMKM ya, untuk platform digital yang mesti dimiliki oleh pedagang UMKM. Nah, saya mendapatkan informasi dari beberapa mahasiswa ekonomi yang juga berkecimpung di UMKM, memang nggak ada platform-platform, tetapi mohon maaf saya tidak hafal namanya ya, Mas. Itu yang bisa membantu untuk proses rekap barang-barang yang masuk dan barang keluar, kemudian untuk perhitungan perdagangan. Nah, itu sungguh sangat banyak bisa di browsing di internet, banyak juga yang gratis, Mas Firdaus, gitu. Tapi karena memang saya belum pernah menggunakannya di UMKM, nah itu jadi saya belum bisa memberikan contoh
namanya. Tapi saya pernah mendapatkan informasi bahwa itu sungguh sangat mudah dan banyak didapatkan di internet gitu Mas. Boleh silakan di browsing saja kebutuhannya apa saja dan sekarang sudah banyak produk atau software punya anak-anak negeri ya, punya anak-anak mahasiswa yang memang mereka bikin sendiri gitu dan itu bisa dimanfaatkan oleh para startuper. Gitu Mas Firdaus, jawaban dari saya. Baik, terima kasih banyak Ibu Nida untuk jawabannya. Sama-sama. Dan terima kasih juga Kak Firdaus untuk pertanyaannya yang menarik nih. Jadi walaupun kita dari rumah aja atau belajar di rumah, kita juga bisa tetap produktif ya. Mungkin tadi kita bisa memulai usaha UMKM. Jadi ini teman-teman yang mungkin saat ini sedang duduk di sekolah dasar atau sekolah menengah pertama hingga menjadi mahasiswa, boleh nih kita langsung pacu lagi produktivitas kita dari rumah. Dan kita juga bisa tadi belajar banyak ya Ibu ya, mungkin tidak belajar dalam konteks pendidikan, tapi belajar bagaimana caranya mengembangkan potensi-potensi yang kita miliki. Ya, betul. Jadi aplikatif sekali ya Mbak Azura. Nah, kalau untuk promosi-promosi tadi seperti yang saya sudah share, bisa menggunakan Canva loh Mas, bisa menggunakan Slideshow, macam-macam itu untuk promosi poster ya, gitu, bisa untuk marketing. Tapi kalau untuk program penghitungan dan lain-lain itu mesti dicari lagi Mas. Oke, selamat mencoba ya Mas. Baik, terima kasih Bu Nida untuk jawabannya dan terima kasih ya Kak Firdaus untuk pertanyaannya nih. Nah, kita akan langsung beralih ke pertanyaan yang kedua. Ini pertanyaannya berasal dari Kak Triwulan dan ditujukan kepada Ibu Aziza. Selamat siang Kak Triwulan. Selamat siang Mbak. Baik, wah kalau dari suaranya kayaknya semangat ya untuk memberikan pertanyaan kepada Ibu Aziza. Silakan Kak Triwulan bisa langsung menanyakan pertanyaannya dan nanti Ibu Aziza bisa langsung menjawab ya Ibu dalam waktu 2 menit. Ya. Baiklah, terima kasih. Jadi pertanyaan saya Bu, di era digital sekarang media sosial mudah sekali dijangkau oleh banyak kalangan. Bagaimana menyeimbangkan safety digital dengan umur pengguna khususnya anak-anak yang sering menggunakan media sosial? Terima kasih. Oke, klasifikasi umur anak itu umur berapa? Apakah remaja atau generasi Z, Y, atau alfa beta? Enggak dengar saya. Maaf Kak Triwulan, mungkin bisa di-unmute terlebih dahulu untuk mikrofonnya. Ini khususnya untuk remaja, Bu. Oke. Kalau remaja itu seperti media sosial, kalau misalnya sebentar ada anak saya di belakang. Jadi gini, kalau misalnya untuk anak-anak media sosial itu seperti Instagram, Facebook gitu ya. Atau apa ya yang media sosial anak remaja zaman sekarang? Tahu saya Instagram ya, TikTok gitu ya. Itu kan semua dihubungkan dengan link email ya. Nah, email itu sebaiknya memang strong password. Jadi angka huruf besar kecilnya acak, terus habis itu jangan pendek, panjang aja. Misalnya namanya Triwulan, makanya TR1 apa WOL44N gitu kan bisa kan? Artinya itu kan itu sudah salah satu contoh strong password gitu. Nah, ada juga sambil saya menjawab pertanyaan teman-teman juga di sini. Tadi ada pertanyaan bahwa gimana sih Bu indikasinya kita terserang phishing gitu. Itu mungkin juga kenapa kok phishing saya hadirkan di masalah LMS ini, karena memang ada penelitiannya 100 ribu itu apa ada kasus dari kejahatan online di phishing di LMS itu. Nah, Kak, caranya untuk kita ciri-ciri itu adalah sebuah phishing yaitu pertama email kita tuh dibombardir oleh link-link yang tidak jelas gitu. Misal link-link yang seperti kita nggak akses aktivitas ini di dunia digital, tapi kita dapat link-nya itu salah satu contoh serangan phishing. Kemudian yang kedua serangan itu bersifatnya tuh terus-terusan kayak orang kayak dikejar-kejar gitu loh, dikirim terus. Nah,
Itu juga salah satu contohnya. Terus yang ketiga itu kadang-kadang berkedok loh. Sekarang phishing itu bisa berkedok. Kedoknya itu yaitu misalnya pura-pura jadi webnya, karena saya dosen di UNAS ya misalnya, katakanlah itu saya misalnya ngirim ke Mbak Azura, ini Mbak Azura ada invitation dari UNAS, tapi webnya itu sebenarnya seperti web resmi, padahal tidak gitu, padahal tidak. Jadi perhatikan juga anak saya di belakang saya soalnya apa, perhatikan juga ini kata-katanya. Contohnya kalau Facebook tulisannya FACEBOOK ya, itu kalau misalnya phishing itu FACEBOK gitu. Jadi ada satu, hanya satu karakter yang hilang. Jadi sekarang tuh anonymous phishing itu lebih pintar loh gitu. Jadi memang kita secara user internet, kita sebagai user, smart user ya, saya pengennya teman-teman di sini akan menjadi smart user gitu. Smart user internet itu menjadi jeli gitu. Apakah benar-benar kita mengikuti kegiatan itu? Kalau misalnya kita tidak merasa mengikuti kegiatan itu atau daftar di Google Form-nya, itu jangan diklik. Itu salah satu indikator phishing. Kemudian OTP, salah satu contoh yang di Mbak Azura kasih tahu tadi itu salah. Oh ya, satu juga teman-teman yang belum saya kasih tahu, saya lupa, kartu ATM atau kartu credit card itu tiga angka belakangnya itu jangan juga disebarluaskan, karena itu juga salah satu identitas pribadi kita ketika kita shopping online kayak gitu ya. Itu salah satu identitas diri kita juga, karena itu bisa menjadi salah satu cybercrime yang namanya carding. Di Indonesia carding itu udah banyak banget kasusnya, di kepolisian itu sudah banyak banget itu aduannya. Bahkan maka dari itu Kominfo dan pemerintah itu melakukan gerakan turn back hoax dan BSSI itu untuk membantu keresahan masyarakat zaman now yang sangat beriringan dengan perkembangan zaman, dan kita juga bahaya akan karena perkembangannya itu pesat, maka kita juga harus membuat keamanan digitalnya itu juga pesat gitu ya, lebih kencang lagi keamanannya dibandingkan perkembangan teknologinya. Gitu ya Mbak Triwulan, semoga bisa membantu, dan beberapa pertanyaan teman-teman yang mungkin tidak terjawab atau tidak terungkapkan, saya baca di kolom komen ada beberapa itu yang mungkin harus saya sampaikan supaya audiens di sini tersalurkan gitu pertanyaannya gitu. Kayaknya lebih dari 2 menit ya Mbak Azura, maaf ya. Tidak apa-apa Ibu, karena tadi jawabannya juga sudah merangkum nih pertanyaan-pertanyaan dari Kak Triwulan, lalu tadi dari banyak penanya juga yang mungkin mewakili banyak penanya. Iya, betul Ibu. Terima kasih Bu Aziza untuk jawabannya luar biasa, dan terima kasih juga nih untuk Kak Triwulan atas pertanyaannya yang juga luar biasa. Oh, satu lagi Mbak, mungkin apa tambahan pertanyaan dari siapa? Mas tadi itu yang sebelumnya, mungkin aplikasinya yang saya tahu adalah buku kas, mungkin yang dimaksud sama Bu Nida. Buku kas itu ada di Google, itu bekerja sama, kalau saya nggak salah ya, itu bekerja sama dengan Google juga. Jadi kita setiap kegiatan kita tuh terperinci di Google itu. Jadi maka dari itu saya bilang bahwa email itu juga salah satu harus yang kita jaga gitu. Password itu kita kalau bisa ganti secara berkala. Kalau misalnya device atau gawai yang kita pakai itu emang untuk keperluan pribadi kita sendiri, satu orang satu laptop, satu orang satu handphone, nggak masalah. Tapi kalau misalnya ada dengan beberapa kondisi yang mengharuskan satu laptop, beberapa orang yang menggunakan, maka dari itu kita harus sebaiknya log out aja. Dan ganti password secara berkala, begitu. Baik, terima kasih Bu Aziza untuk tambahannya. Nah, mungkin kita bisa langsung beralih nih ke penanya ketiga. Ini pertanyaannya ditujukan kepada Bapak Bambang dan berasal dari Kak Rani. Hai Rani. Selamat siang Kak Rani. Selamat siang. Baik, silakan Kak Rani bisa langsung menyampaikan pertanyaannya kepada Bapak Bambang, dan nanti Bapak Bambang bisa langsung menjawab dalam waktu 2 menit ya Bapak. Siap, insya Allah. Assalamualaikum Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan itu, pendidikan di masa pandemi kan sangat erat dengan teknologi. Lalu strategi dan peran apa saja dari lembaga pendidikan dalam mengatasi kejahatan dunia maya atau cybercrime agar anak didik Indonesia dapat tetap mengikuti pembelajaran tanpa takut akan cybercrime?
Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Yang pertama untuk mengantisipasi agar tidak terjadi tindakan kriminal, tidak terjadi kegiatan bully melalui cyber dunia digital ini, yang pertama kita pahami dulu tentang konsep-konsep cybercrime, lantas hukuman-hukuman atau apa namanya sanksi yang dapat kita terima jika kita melakukannya. Lantas kita memahami bagaimana penggunaan media digital dengan baik agar kita tidak terjebak dalam hal serupa. Yang jelas hati-hati dalam penggunaan media, tidak menyebarkan hoax, menggunakan bahasa yang baik, lantas jangan pernah menyakiti perasaan orang lain. Kadang memang dalam penggunaan media itu, jika kita tidak berhati-hati, tanpa sengaja kita sudah melukai orang lain. Tanpa sengaja kita sudah membuat status yang membuat orang lain tersinggung. Sehingga kita memang perlu berhati-hati dalam menggunakan media, dan tentu harus diawali dengan pemahaman secara komprehensif bagi kita secara pribadi, dan anak-anak didik kita berikan pemahaman secara komprehensif tentang cybercrime dan bully yang mungkin terjadi di dunia digital. Nah, itu antisipasi pemahaman itu menjadi proses belajar yang luar biasa bagi anak-anak dan mengarah pada kesantunan dalam dan etika dalam bermedia sosial di era digital ini. Saya kira itu yang dapat saya jawab. Mohon maaf jika kurang mengena. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Bambang untuk jawabannya. Berarti tadi kita harus berasal dari diri kita sendiri ya Pak ya. Kita tadi saat berinteraksi menggunakan bahasa yang baik, bahasa yang santun, dan sebisa mungkin nih, kalau kita mungkin akan share status atau akan share informasi tertentu, coba kita lihat dulu nih apakah informasinya tersebut bermanfaat ataukah nanti dapat menimbulkan suatu hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kita yang harus bijak. Begitu ya Bapak Bambang? Betul-betul Mbak Azura. Baik, terima kasih Bapak Bambang untuk jawabannya dan terima kasih juga ya Karani untuk pertanyaannya. Wah, kita sudah masuk ke pertanyaan keempat nih, teman-teman. Untuk pertanyaannya, ini berasal dari Kak Dwi Santri dan ditujukan untuk Bapak Ansyordin. Selamat siang, Kak Dwi Santri. Iya, selamat siang. Baik, silakan Kak untuk menyampaikan pertanyaannya kepada Bapak Ansyordin dan nanti Bapak bisa langsung menjawab pertanyaannya dalam waktu 2 menit ya Bapak. Iya. Baik. Oke, mungkin ada beberapa pertanyaan yang aku tanyakan tadi ya Pak ya. Salah satunya mungkin terkait etika digital, bagaimana menurut Bapak dengan konten provokasi yang kerap kali ada di media sosial, yang mungkin penyebarannya semakin meningkat di dunia digital atau dunia maya? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi pertanyaannya, bagaimana bagaimana mengatasi konten provokasi yang demikian marak di tempat kita ataupun kita mengetahui sebenarnya kalau dilihat dari aspek pilar digital literasi ini bisa ditarik pada aspek hukum juga,
nanti misalnya yang memprovokasi ini kan bisa dijerat. Tetapi kalau kita dari segi yang menerima, tentu harus diarahkan kepada warganet yang smart tadi. Jadi ada dari smart user ya, kita juga membaca ada provokasi, tentu kita sebagai user yang cerdas, pintar, tidak ikut terprovokasi dan mampu untuk diri kita sendiri, lalu kemudian tabayun, kalau istilah agamanya tabayun. Artinya apa sebenarnya yang menjadi inti persoalan dalam konten provokasi itu. Nah, kalau dilihat dari aspek yang hukum tadi, tentu harus melalui prosesnya. Tapi saya hanya kembali kepada apa yang menjadi bagian saya, itu etika yang harus kita munculkan. Kalau kita kenal, kita sampaikan, kita hubungi kalau kita kenal, kan. Kalau itu memprovokasi kita, sampaikan. Jadi ini dunia digital yang demikian memungkinkan kita untuk berkomunikasi luas, itu juga kita bisa lakukan dengan membuat ya anti provokasi. Jadi anti provokasi kan, itu yang menurut hemat saya memang tidak mengena, tetapi paling tidak bangsa ini akan lebih damai ketika para provokator yang saya anggap istilahnya memprovokasi itu dapat meminimalkan atau menghilangkan, dan kita sebagai user tidak terpancing provokasi. Tapi memang kita tidak bisa mencegah secara langsung, karena kita tidak mampu untuk melakukan itu, kecuali melalui media apa dia melakukan itu. Biasanya sudah ada perangkat yang mengatur. Misalnya kalau ada di Facebook misalnya ya, ada yang provokatif lantas tidak tampil lagi, kan begitu kan. Ini sudah seperti itu. Tapi janganlah khawatir ketika kita berusaha menjadi smart user dalam dunia digital ini. Itu saja. Jadi, mohon maaf tidak mendalam. Saya kembalikan kepada Mbak. Baik, terima kasih Bapak Ansyordin atas jawabannya. Mungkin tadi tambahannya adalah kita yang harus menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya Pak ya. Jadi semuanya berawal dari diri kita. Mungkin di luar sana banyak provokator atau orang-orang yang membuat konten negatif. Tapi jangan sampai nih kita menjadi salah satu yang ikut andil dalam membuat konten-konten negatif tersebut. Begitu ya Bapak Ansyordin ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya yang luar biasa, dan terima kasih juga untuk Kadi Santri atas pertanyaannya. Wah, kita tadi sudah membahas sedikit. Oh iya Bapak, silakan Bapak. Jadi saya mendapat pertanyaan juga, saya baca ada yang menanyakan di era pandemi yang serba sulit ini, terutama di bidang ekonomi, tidak semua anak-anak didik memiliki gawai, memiliki kuota, dan lain-lain. Nah, tadi pertanyaannya secara luas, kalau ke kategorinya begini, ada siswa yang tidak punya gawai. Yang kedua, ada siswa yang punya gawai, tidak punya kuota. Yang ketiga, ada siswa yang punya gawai, punya kuota, tapi tidak ada jaringan internet. Yang ketiga, yang keempat, ada semua. Ada gawai, ada kuota, ada jaringan internet, listriknya padam. Dan lain-lain. Jadi semuanya saling tergantung. Nah, oleh karena itu sekolah sebagai institusi yang berkepentingan untuk memberikan kesempatan yang rata kepada anak didik, dibutuhkan sebuah terobosan, yaitu kebijakan anak-anak diperbolehkan disiapkan di sekolah perangkat digitalnya, kuotanya, listriknya. Oleh karena itu pihak sekolah harus mendata ini dengan bijak dan melaporkan, karena nanti kalau terlalu banyak juga akan muncul provokasi bahwa kita sudah tatap muka, padahal ini adalah sebuah pendekatan saja, dan ini menjadi kepentingan bersama bagaimana mengatasi solusi itu.
Nah, yang kedua adalah bagaimana pertanyaan berikutnya, mohon maaf, ada yang bagaimana mengatasi atau mengatasi user yang kurang beretika. Kalau saya disuruh menjawab memang agak sulit karena harus tergantung kepada orangnya. Berkomunikasi itu harus dengan niat tadi kan begitu. Kita seperti Pak Bambang sampaikan tadi, jarimu itu adalah penentu masa depanmu. Kalau dulu mulutmu adalah harimau. Nah, biasanya kalau yang kurang etika itu niatnya sudah seperti apa? Mau menulis ditujukan ke siapa? Isinya apa? Lalu targetnya apa? Oleh karena itu dalam pertanyaan ini bagaimana mengatasinya? Maka kalau siswa sebenarnya diberikan peluang yang sebesar-besarnya untuk menggunakan media digital itu untuk menambah ilmu pengetahuan. Jadi tidak mubazir dalam memanfaatkan fasilitas. Oleh karena itu, janganlah pembelajaran dengan daring ini menjadi sebuah bagian yang justru tidak berusaha untuk mensupport dalam rangka menuntaskan pembelajaran yang efektif. Nah, itu saja. Mungkin mohon maaf tidak begitu dalam ya. Terima kasih. Mohon maaf, saya kembalikan kepada Mbak Azura Intan. Baik, terima kasih Bapak Ansyardin untuk tambahan informasinya. Nah, kita sudah melewati sesi tanya jawab tadi. Pastinya di sesi tanya jawab ini kita juga menambah informasi serta pengetahuan mengenai literasi digital. Nah, untuk keempat penanya tadi disilahkan untuk menyertakan nama, nomor telepon, dan IMAN yang digunakan kepada host kami ya. Jadi bisa langsung chat ke host kami yang berisikan nama, nomor telepon, dan IMAN yang digunakan. Baik, mungkin kita sekarang bisa bergabung lagi nih dengan key opinion leader kita pada siang hari ini. Kak Sira, apakah masih bersama kita pada siang hari ini, Kak? Masih dong, Mbak. Masih banget. Mantap sekali nih. Sepertinya tadi juga sudah mendengarkan keempat materi dari narasumber kita ya, Kak? Iya, aku dengerin tadi ada pembicaraan soal OTP, jangan sembarangan dikasih, kemudian juga soal hacker ya, terus juga soal bagaimana keamanan kita, terus kita juga jangan terjebak dengan hoax, bagaimana kita menjaga komunikasi di dunia digital, gitu. Tadi aku dengerin kok, Mbak. Siap, mantap sekali nih Kak Sira. Nah, kalau misalkan tadi kan materinya sudah dibahas nih, Kak. Terutama mengenai platform. Kalau misalkan Kak Sira sendiri nih kan ya, salah satu orang yang aktif di media sosial, menurut Kakak seberapa penting sih penggunaan media sosial untuk meningkatkan kualitas belajar? Penting banget ya, kualitas belajar kita kan kita bisa serap dari manapun juga. Kalau mungkin dulu kita terpaku dengan menyerap informasi itu, menyerap ilmu itu ya dari buku gitu ya. Kita pergi ke perpustakaan, kemudian kita bolak-balik pinjam buku. Tapi kalau sekarang ini kan kita dimudahkan dengan era digital seperti saat ini. Artinya apapun berita dan informasi yang perlu kita akses, kita bisa dapatkan dari dunia digital. Semudah itu. Tapi balik lagi, apapun yang kita cari itu juga harus kita pikirkan ataupun kita screening terlebih dahulu. Artinya informasi yang kita dapatkan ini benar-benar bukan kredibilitasnya bisa kita tanggung jawab. Nah, kadang-kadang itu kan, ya memang sih di Google itu apapun tuh masuk gitu ya, di dalam Google itu. Tapi ya itu balik lagi ke kita, screening lagi, kita juga harus ada check and recheck gitu. Jadi kalau misalnya emang ada kata-kata yang kita harus rasa, kita cek kebenarannya seperti apa, ya kita balik lagi, mau tidak mau kita harus ngecek juga. Tapi sekarang kan juga udah dimudahkan ya Mbak, nggak perlu ngecek dari buku, kita buka per lembar gitu, e-book juga ada gitu. Jadi segala sesuatunya sih sekarang dimudahkan dengan teknologi. Tapi ya itu, sedimudah-mudahkannya itu, tetap kita harus berpikir, sehingga kita tidak terjebak dengan kesalahan gitu. Berarti kita harus bijak nih teman-teman saat menggunakan media sosial atau saat berada di ruang digital. Nah, kalau misalkan nih salah satu hal yang sekarang terjadi nih, ya Kak ya,
kecanduan nih Kak mengenai mungkin bersosial media. Jadi harusnya belajar tapi malah main misalkan game online atau malah main Instagram terus scroll aja kerjaannya dari pagi ketemu pagi. Nah kalau Kak Sera sendiri mungkin bisa dong Kak nih bagi tips and tricks-nya kepada teman-teman semuanya biar kita nggak kecanduan Kak. Iya, iya, setuju banget. Kita harus bisa mengkontrol, kita harus bisa membatasi diri. Satu, kalau kita terlalu dalam atau terlalu sering main di dunia maya gitu, istilahnya salah satunya mungkin di Instagram atau di Twitter gitu. Balik lagi, apa sih yang kita cari? Kalau kita cari, sudah kita temukan, artinya ya udah. Berarti sebatas cuma 1 jam aja kita main gitu. Artinya kita punya harus mengisi waktu luang kita juga yang lainnya dengan menambah sesuatu yang bermanfaat. Itu yang pertama, ada manfaatnya atau tidak. Kemudian supaya kita tidak terjebak di dunia media sosial secara berlarut-larut, artinya kita juga harus pahami betul media sosial ini kita yang kontrol loh. Bukan media sosial itu yang mengontrol kita gitu. Jadi jangan sampai kita kok kayaknya dikuasai banget gitu, aduh gak bisa banget nih kayaknya gak buka Instagram tiap 5 menit gitu, padahal banyak hal yang harus kita lakukan, contohnya kita harus belajar untuk mengejar karir, kemudian kita harus belajar untuk mengejar cita-cita gitu, jangan kita lupakan segala sesuatu yang sudah menjadi posisi utama kita ke depannya, langkah masa depan seperti apa yang kita mau. Oke, kalau kita butuh hiburan boleh saja, sah-sah saja, namanya juga manusia ya kan, kita juga butuh hiburan gitu ya, nggak mungkin juga kita kayak belajar terus atau terlalu serius juga, nggak apa-apa. Tapi itu balik lagi ke diri kita, kita batasin juga gitu. Jadi jangan sampai juga seharusnya kita istirahat tidur karena besok harus sekolah online, harus bangun pagi, tapi malah kita asik ngegame atau kita malah asik main medsos gitu, sehingga kita melupakan hal-hal yang menjadi kewajiban kita, utamanya apa. Itu, balik lagi sih, kita harus bertanggung jawab sama diri kita sendiri, karena media sosial itu kan tidak bisa membantu kita untuk mencapai cita-cita dalam artian membantu secara langsung ya, karena okay, media sosial itu punya peran, kalau kita ngeliat ada orang sukses, kita juga wah pengen ya kayak dia ya, tapi caranya kayak gimana ya, oh iya belajar, oh iya dengan cara seperti ini gitu, ada manfaatnya, ada baiknya, cuman itu tadi balik lagi ke kita, gimana kita harus ada self-control, jangan sampai media sosial mengkontrol kita, kita yang tetap mengontrol media sosial, disitulah kita butuh kedewasaan diri gitu, jadi jangan terjebak. Oh, dia mau seharian main Instagram, seharian main Twitter, seharian main game, jangan gitu juga, gitu sih. Betul sekali nih Kak Sira, karena kadang-kadang kita udah ada di zona nyaman gitu ya Kak. Ah udah nih rebahan deh sambil Instagraman, scroll, kok nggak kerasa tiba-tiba udah malam, jadi hari-hari kita nggak produktif gitu ya Kak ya? Iya, betul banget. Nah, mungkin kalau misalnya di Instagram ada kadang-kadang beberapa orang yang suka sharing gitu ya soal pengalaman. Kemudian mungkin juga ada yang belajar soal, yaudah deh diajarin yuk cara komunikasi. Nah, itu nggak apa-apa. Kayak misalnya ada blogger-blogger yang suka memberikan advice. Nah, itu mungkin kalau kita lihat-lihat itu kan ada manfaatnya yang kita ambil ya. Tapi cuma kalau scroll up, kepoin orang gitu kan juga jangan lama-lama jadi toxic juga kan. Gitu. Nah ya nih teman-teman, karena banyak banget kakaknya yang wah tiap hari kerjaannya main games atau kerjaannya cuma scroll Instagram aja, padahal di media sosial juga banyak hal-hal positif ya Kak. Tadi mungkin ada influencer yang membahas tentang public speaking atau influencer yang fokus di dunia pendidikan. Bisa tuh kita lihat konten-kontennya. Jadi sembari kita santai, sembari kita mungkin rebahan bisa juga ya Kak ya. Tapi kita tetap ya, apa-apa, bisa, bener. Iya betul, kita bisa tetap mengupgrade diri kita dan kita bisa memperkaya wawasan juga. Begitu ya Kak Sira ya? Setuju banget Mbak, setuju betul. Baik Kak Sira, wah ini kita sudah berada di penghujung acara nih ya Kak. Mungkin nanti Kak Sira setelah ini bisa membantu saya untuk menyampaikan atau menyebutkan keenam pemenang pada siang hari ini? Boleh, boleh Mbak, boleh. Baik, mungkin ini saya akan memberikan sedikit kesimpulan terlebih dahulu ya Kak mengenai materi pada siang hari ini. Nanti baru kita sebutkan nih keenam pemenangnya. Ya, oke. Baik Kak Sira, terima kasih Kak Sira. Nah teman-teman, kita tadi sudah mendapatkan tips and tricks bagaimana caranya agar kita tidak kecanduan untuk di media sosial dan tetap produktif walaupun kita berkecimpung
di media sosial. Tadi juga sudah dijelaskan keempat materi atau keempat pilar literasi digital, mulai dari digital skills, digital safety, digital culture, hingga digital ethics. Di mana keempat pilar ini yang akan menyusun rumah, kalau saya menyebutnya rumah, rumah literasi digital yang harus kita punya, karena di dunia saat ini kita sudah masuk ke dalam era digital dan pastinya banyak teknologi-teknologi baru yang harus kita adaptasikan, tapi jangan sampai kita terbuai juga teman-teman. Mulai tadi, bagaimana cara kita mengupgrade diri kita mengenai penggunaan platform atau aplikasi. Lalu kita juga sudah mendengar materi mengenai bagaimana caranya agar kita tetap aman nih berselancar di media sosial atau di internet agar tidak terhindar atau terhindar dari phishing atau kejahatan-kejahatan berbasis internet lainnya. Tadi juga ada mengenai etika dan culture, di mana kita sebagai warga Indonesia, sebagai masyarakat Indonesia yang pastinya sudah terinternalisasi nih untuk budaya dan etika, yaitu mulai dari sopan santun, menggunakan bahasa yang baik. Itu harus kita lakukan, teman-teman, saat berinteraksi di dunia digital. Baik, mungkin nih sekarang bisa langsung kita sebutkan untuk keenam pemenangnya. Boleh kakak-kakak yang ada di studio mungkin membantu saya untuk memunculkan nih keenam pemenang kita pada siang hari ini. Baik. Baik, Kak Sira. Wah, sudah muncul nih Kak untuk keenam pemenang kita. Boleh dong, kalau untuk pemenang sepertinya Kak Sira nih yang boleh menyebutkan. Ada Mbak Poppy ya, terus ada Mbak Sheila juga, ada Betty, ada Oki ya. Terus ini dua siapa ya yang ke bawah ya? Ada Kak Argya dan ada Kak Ibrahim juga Kak, nah, untuk pemenangnya. Iya. Selamat ya, semoga sukses terus, terus berprestasi juga, mengukir prestasi ya. Baik Kak Sirana, mungkin kita boleh dong berfoto terlebih dahulu, jarang-jarang kan Kak kita bisa ngobrol dan berfoto di bersama salah satu presenter TV nasional. Boleh yuk? Boleh. Siap Kak, gimana nih Kak gayanya, boleh kalau dari Kak Sira gayanya mau kayak apa Kak? Gayanya gimana ya, kita senyum aja, gaya bebas ya, pokoknya happy ya, happy ya. Baik, oke, gaya happy ya teman-teman. Saya hitung mundur ya Kak. Oke. 3, 2, 1. Baik, mungkin satu pose lagi. Salam literasi Kak, salam literasi. Baik, ayo mana salam literasinya semuanya. Oke, wah sudah terlihat nih keenam pemenang kita. Saya hitung mundur ya. 3, 2, 1. Baik, terima kasih Kak Sira sudah membantu saya membacakan keenam pemenang hari ini. Dan terima kasih juga sudah membersamai kita mulai dari pagi hari hingga acara ini sudah selesai ya Kak. Iya, terima kasih juga Mbak. Terima kasih juga narasumber. Terima kasih juga untuk adik-adik semuanya, yang untuk para pemenang. Selamat ya, dan terus mengukir prestasi dan menggapai cita-cita. Sukses, sehat-sehat. Baik Kak Sira, sehat selalu juga untuk Kak Sira. Dan saya ucapkan selamat kepada keenam pemenang yang pastinya akan mendapatkan imani sebesar Rp100.000. Nah, untuk keenam pemenang bisa langsung chat kepada host kami di ruang Zoom ini tentang nama, nomor telepon, dan imani yang digunakan. Bisa langsung dilakukan sekarang ya, teman-teman. Baik, saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada keempat narasumber yang sudah menyampaikan materinya dengan luar biasa, di mana tadi materinya sudah banyak sekali membuka kacamata baru, lalu sudah memperluas cakrawala pengetahuan kita pada siang hari ini. Mungkin sebelum kita menutup acara ini, tadi kan sudah berfoto dengan keenam pemenang. Boleh dong saya ingin berfoto juga dengan seluruh peserta dan keempat narasumber kita pada siang hari ini. Boleh ya teman-teman diaktifkan untuk videonya. Wah, saya sudah melihat nih. Baik. Wah, sepertinya antusiasme teman-teman masih sangat luar biasa ya. Saya harap saya bisa bertemu lagi nih teman-teman dari Kabupaten Oku.
Baik, oke. Sekarang kita bisa berfoto terlebih dahulu. Boleh dong posenya. Posenya apa ya? Posenya salam literasi dulu deh yang pertama, yuk. Salam literasi. Mana ya salam literasinya? Baik, saya hitung mundur ya. 3, 2, 1. Baik, yang kedua mungkin karena sekarang lagi booming nih, boleh dong hati kecilnya, small heart-nya, mana small heart-nya? Oke, saya hitung mundur ya. 3, 2, 1. Baik, terima kasih banyak teman-teman atas partisipasinya dan semangatnya mulai dari pagi hari hingga siang hari ini. Tak terasa kita sudah mengupgrade diri kita di sesi webinar hari ini. Dan pastinya untuk materi yang disampaikan akan sangat berguna di kehidupan kita sehari-hari. Tadi kita buka kegiatan kita dengan membaca doa, maka kita tutup juga kegiatan yang baik ini dengan membaca doa. Doa hening menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, dipersilahkan. Baik, berdoa tidak pernah usai. Saya Azura Intan Wahyudi, selaku moderator sekaligus pembawa acara pada sesi hari ini, pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kesalahan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi Indonesia makin cakap digital. Waalaikumsalam. Sampai jumpa semuanya. Sehat-sehat ya. Baik, terima kasih atas antusiasmenya dan semangatnya.